smile. Now the sunshine brings the light. Fill me out with a flame. I will let you win this game. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat kepada yang telah. Selamat datang kepada seluruh peserta yang akan mengikuti webinar Forkafest 2021 dengan tema Games dari Hobi menjadi Profesi yang dipersembahkan oleh Himpunan Mahasiswa Informatika Universitas Pembangunan Jaya. Nah, teman-teman, nanti selama acara bersama saya Rara dan rekan saya. Dan saya Ari. Akan memandu acara ini dari awal sampai dengan selesai ya. Jadi teman-teman jangan bosan. Ya, Ari. Ya, dan saya bosan lihat kita berdua ya. Yang terhormat kepada Koordinator Kemahasiswaan Program Studi Informatika Universitas Pembangunan Jaya, kepada Bapak Hendy Hermawan STMTI. Dan yang kami hormati kepada seluruh jajaran dosen dan staf Universitas Pembangunan Jaya,
serta semua teman-teman yang kami banggakan yang bergabung di room meeting hari ini. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa berkat rahmat dan hidayah-Nya agar kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Ya, betul. Nah, teman-teman, jadi hari ini tuh For Cafes hari pertama nih, ya kan, Ria? Iya, benar. For Cafes tuh apa sih, Ria, sebenarnya? For Cafes tuh acaranya tuh nggak cuma ada dua webinar aja nih, teman-teman, tapi banyak acara yang lainnya, seperti ada lomba esai, lomba UI UX, dan lomba soal house. Wah, pastinya banyak hadiahnya juga, kan? Benar banget. Betul. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman ingin menggali informasi juga nih, lebih dalam tentang Informatika UPJ, kalian boleh cek Instagram kita di informatika_UPJ, Facebook informatika.upj, dan cek juga nih konten-konten kita di YouTube di Forka UPJ. Gitu. Jangan lupa untuk kepoin sosial media kita ya. Betul. Nah, jadi pada hari ini acaranya katanya emang agak panjang nih, Rik. Gak cuma panjang sih. Walaupun panjang, tapi kita bakal dapat insight-insight yang menarik pada hari ini. Jadi gak percuma nih kita ikutin lama-lama, oke? Wah, bener. Jadi banyak manfaatnya juga. Nah, oke. Rara akan bacain ya susunan acara pada hari ini. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, pemutaran video profil informatika, sambutan, pemutaran video kegiatan mahasiswa informatika, materi narasumber pertama, sesi tanya-jawab, sesi kuis, sesi foto bersama, materi narasumber kedua, sesi tanya-jawab, sesi kuis, sesi foto bersama, dilanjutkan dengan lomba host, pengumuman lomba host, foto bersama, dan yang terakhir penutupan. Oke, untuk memulai pada acara hari ini, kepada seluruh hadirin untuk memulai acara pada hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, dimulai. Terima kasih. Nah, untuk melanjutkan acara selanjutnya, diingatkan sekali lagi kepada teman-teman, bolehlah ya kita on cam untuk kita biar saling kenal juga nih, ya kan, Ri? Betul banget. Ari juga soalnya katanya kalian cari jodoh, guys. boleh. Nah, kalau misalnya kalian ingin memakai background juga, jadi biar kita samaan, kalian belum cukup download gitu, kalian boleh download linknya, nanti panitia kirimin dulu di chat Zoom ya. Kalian boleh download background-nya di sana, gitu. Nah, untuk acara selanjutnya, ini ada pemutaran video profil informatika UPJ, teman-teman. Kalau misalnya kalian, tertarik banget, maksimal nih videonya ya. Jadi, untuk teman-teman, selamat menyaksikan. Halo, Forka People. Namaku Rara.
Hari ini aku ingin ngenalin ke kalian semua nih. Informatika itu apa sih? Yuk, mari kita lihat. Cekidot. Informatika merupakan salah satu program studi Universitas Pembangunan Jaya yang termasuk ke dalam Fakultas Teknologi dan Desain. Universitas Pembangunan Jaya telah berdiri sejak tahun 2011 loh, teman-teman. Himpunan Mahasiswa Informatika Universitas Pembangunan Jaya atau yang biasa kita sebut Himaforka sangat aktif sekali nih untuk mengadakan acara-acara setiap tahunnya. Mata kuliah di Informatika UPJ banyak yang menarik loh, teman-teman. Di antaranya pemrograman, cyber security, pemrograman web, microcontroller, dan masih banyak matkul lain yang gak kalah menarik untuk dipelajari, teman-teman. Selanjutnya nih, for people, kita ada peminatan atau penjurusan yang nantinya bisa kalian ambil di semester lanjut. Di antaranya ada robotik, artificial intelligence, dan yang terakhir adalah jaringan. Buat kalian nih yang bertanya-tanya, kalau lulus mau jadi apa? Kalian gak perlu merasa khawatir for the people. Karena prospek kerja lulusan informatika itu sangat luas sekali. Di antaranya, ada full stack developer, Android developer, designer grafis, web designer, dan data scientist. Kalian juga dapat menjadi seorang wirausahawan atau technopreneur loh, for people. Nantinya kalian bisa membangun e-commerce-nya sendiri nih, di platform yang berbeda. Oke, kita next ya. Selanjutnya, kita akan melihat foto-foto dari kampus Universitas Pembangunan Jaya nih, for people. Ada foto lab informatika, dan juga foto-foto keasikan apa aja nih yang bisa kalian dapat ketika masuk ke informatika. Yuk, kita lihat. Gimana Forka People? Keren kan prodi informatika kami? Kehadiran kalian kami tunggu ya. Rara pamit undur diri dulu. Sampai jumpa lain waktu dan terima kasih. Nah, gimana nih teman-teman? Udah lihat kan tadi videonya? Wah, keren banget ya ternyata informatika UPJ itu. Iya, tadi juga ada beberapa penjurusan ya, robotik. Iya. Terus kalau misalnya kalian pengen ke jaringan tuh ya kan, naik-naik tower atau... Enggak, naik-naik tower oh, ya, dong. Oh gitu, oh, iya maaf iya. Ya guys. Atau enggak kalian mau jadi cyber security gitu kan. Iya. Nah itu kalian bisa masuk ke informatika UPJ. Sekali lagi diingatkan teman-teman, jika kalian bisa on-cam, mari kita on-cam bersama biar kita saling kenal juga ya. Baiklah, kepada teman-teman yang kami hormati, acara selanjutnya, sambutan yang akan disampaikan oleh Koordinator Kemahasiswaan, yang kami hormati Bapak Hendy Hermawan, STMTI, kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, dan semoga semuanya dalam keadaan sehat dan walafiat. Saya ucapkan juga terima kasih kepada para mahasiswa dan mahasiswi Universitas Pembangunan Jaya dan juga para siswa dan siswi SMA dan SMK yang hadir, yang telah hadir di sini. Semoga acara ini akan berjalan dengan baik ya. Oleh karena itu, jangan lupa untuk menyalakan kamera.
Dan juga terima kasih juga saya ucapkan kepada panitia yang telah berusaha semaksimal mungkin untuk mensukseskan acara ini, sehingga insya Allah acaranya akan berjalan dengan lancar. Terima kasih juga kepada para jajaran dosen ya informatika UPJ dan juga kepada narasumber kita yaitu Bapak Yayat Duriat juga dan Bapak Aditya Pratama sebagai game developer. Nah, pada hari ini dengan acara ForCafes tahun 2021 ini kita dengan bangga menyelenggarakan acara seminar yang tujuannya adalah untuk meningkatkan pengetahuan kita di bidang games melalui tema hobi menjadi profesi. Kita tahu kita sering banget bermain games, tapi kadang-kadang kita tidak kepikiran untuk menjadikannya sebagai profesi. Profesi di games developer sedikitnya dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama mungkin entry level, ini biasanya para siswa sekolah menengah atau mungkin para lulusan dari kampus yang baru saja menduduki atau mengembangkan games dan ingin mencoba keberuntungan mereka di spesialisasi games ini. Lalu ada juga yang namanya games developer junior. Nah, ini adalah tingkatan dari entry level. Nah, di sini biasanya mereka-mereka yang sudah menemukan pekerjaannya dan stabil di sebuah perusahaan dan biasanya sudah mulai menaiki jenjang karirnya di perusahaan tersebut. Ada juga game developer senior, ya kalau tadi ada junior, ada senior di atasnya. Nah, ini mereka yang sudah jatuh bangun di dalam game developer dan biasanya telah memiliki pekerjaan yang tetap di satu perusahaan dalam waktu yang lama. Seperti itu. Nah, tentunya salary dalam game developer ini sangat menarik dan sangat menggiurkan banyak orang yang ingin mencoba peruntungannya di game developer ini. Kalau tidak salah, rata-rata di US itu sekitar $3,700 per bulan. Nah, bayangin, kalau kita rupiahkan itu sekitar 54 juta per bulan. Lumayan kan? Ya, kalau kita beli cendol, beli es itu udah sebak dan kita bisa berenang di dalamnya gitu kan. Lumayan sekali. Oke lah, kita tidak berpanjang lebar dengan sambutan ini. Maka mari kita coba tonton, nyalakan kameranya, ikuti arus dari seminar ini. Kalau mungkin menurut teman-teman semua ada sesuatu materi yang mungkin lucu, mungkin bisa ketawa, nggak apa-apa. Ya, ada sesuatu yang menarik, bisa tepuk tangan, bisa sorak-sorak, bisa joget-joget, silakan. Ya, semoga acara ini menjadi menarik sekali buat kita semua. Demikian sambutan dari saya. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu. Semoga acara ini selalu smooth di sampai akhir. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bapak Hendy atas sambutan yang telah diberikannya. Selanjutnya, sambutan oleh Ketua Pelaksana Acara Webinar kepada Ragil Galanino, kami persilakan. Ya, terima kasih MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa atau mahasiswi, serta adik-adik siswa dan siswi sekalian yang saya hormati. Segala puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat kehadiran dan rahmat-Nya kita dapat hadir pada acara kali ini. Acara seminar ForCafes yang diadakan oleh Program Studi Informatika Universitas Pembangunan Jaya. Tak lupa pula kami mengucapkan selamat datang bagi para peserta seminar ForCafes pada hari ini yang bertema Games dari Hobi Menjadi Profesi. Seminar kali ini bertujuan untuk memberi pengetahuan tentang games dan untuk trik pembuatan games. Seminar kali ini tak hanya ditunjukkan pada setiap mahasiswa saja loh, namun juga diperuntukkan untuk para siswa dan siswi sekalian. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Mohon maaf bila dalam penyelenggaraan acara ini dapat banyak kekurangan.
Semoga Seminar Forkafest 2021 ini dapat mendatangkan banyak manfaat beserta ilmu bagi kita semua. Selamat mengikuti seminar untuk para peserta. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas sambutan telah diberikan oleh Ketua Pelaksana kita. Ya, betul. Jadi teman-teman, untuk acara selanjutnya nih, ada pemutaran video lagi. Tapi kali ini videonya itu kalian bakal bisa lihat aktivitas apa yang dilakukan mahasiswa informatika. Tentunya juga di kampus. Dan video ini telah direkam sebelum pandemi COVID ya, teman-teman. Nah, untuk itu, maka selamat menyaksikan. Nah, gimana nih teman-teman tadi videonya? Wah, keren-keren banget ya apa yang dilakuin sama mahasiswa informatika UPJ. Nah, itu tuh tentunya, aduh guys, maaf ya guys kalau aku yang kehilangan kayak jin. Tadi itu tentunya beberapanya aja gitu kan, Ri? Iya. Karena kalau kita bikin panjang terjadinya vlog, jadinya lama nih kita kan. Berepisode. Berepisode, jadi film apa sinetron gitu kan. Iya benar. Nah, teman-teman sekali lagi tidak bosan diingatkan, mari kita on cam sama-sama biar kita saling kenal juga. Ya. Nah, kalau misalnya teman-teman nih tadi kan udah lihat tadi cuplikan video mahasiswa informatika tuh biasanya ngapain aja sih? Nah, kalian juga bisa kunjungi website kita di tip.upj.ac.id buat yang misalkan lebih pengen lebih tahu lagi nih mengenai program studi informatika UPJ. Nah, terus teman-teman nih ya, kalau misalnya kadang suka ada yang mikir informatika tuh susah basic kah gitu kan. Pada bilang kita tuh susah, padahal itu enggak guys. Dan itu tuh kita tuh asik banget, apalagi dosen-dosen kita tuh asik banget. Tadi aja kalian udah lihat kan salah satu dosen kita, Bapak Hendy. Nah, itu tuh juga asik banget beliau kalau misalnya ngajar. Kalian juga bisa cek dosen-dosen kita profilnya di tip.upj.ac.id itu. Gitu. Dan jangan lupa juga nih buat kepoin sosial media kita di Instagram informatika_upj, Facebook di informatika.upj, dan websitenya di tip.upj.ac.id. Ya benar. Oh ya, terus teman-teman, nanti kan kita kan bakal ada lomba host nih kan, tadi Rara udah bacain tuh rangkaian acaranya. Jadi kalian nanti di lomba host itu juga bakal ada beasiswa juga tuh kalau misalnya menang, ya kan Ri? Dan gak cuma beasiswa, nanti kalian juga bisa dapat voucher elektroniknya. Betul, jadi kalau misalnya kalian ingin melanjutkan studinya itu bisa berbeasiswa dari situ. Kapan lagi guys, ya masih nih? Aduh, beasiswanya masuk informatika UPJ lah ya kan? Iya, aduh ini masih aja ya, hilang-hilangan gitu. Masih hilang-hilangan nih ya. Wah ini, lu lihat Ri yang join tuh. Wah, 10.000. Banyak banget tuh. Iya, jebol-jebol nih kayaknya room sebelumnya. Iya nih. Nah, ke teman-teman, jadi sekitar se-info juga, jadi kita di hari
kedua Core Cafes tanggal 11 itu kita juga ada presentasi lomba UX sendiri. Jadi kalau misalnya peserta yang lolos ke babak selanjutnya, mereka kan pasti keren-keren banget tuh. Nanti akan presentasi. Kalau misalnya teman-teman ingin menonton juga nih, ya kan, kalian bisa nonton live stream YouTube kita di tanggal 11 nanti. Dan pengumumannya pada tanggal 12 nanti, sekalian sama lomba esai ini, kalian juga bisa nonton live streaming kita di YouTube Forka UPJ. Di YouTube Forka UPJ itu ada apa aja sih? Kita tuh ada tampilan karya-karya mahasiswa. Terus kita tuh ada konten podcast, guys. Ya. Podcast-nya tuh seru-seru banget. Kalian bisa cek nonton ini video-videonya. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya, guys. Iya, benar. Soalnya scriptwriter-nya tuh India, guys. Asik. Ini yang intinya ya. Oh, gitu. Jangan gitu dong. Ada mahasiswa juga di sini, kan. Iya sih. Yaudah. Nanti kalian nonton aku juga ya. Boleh, boleh. Oke, teman-teman, kalau misalnya background-nya mau sama kayak kita, boleh nih download di link chat Zoom. Tadi udah dikirimin kan tuh sama panitia. Nah, gimana nih, Rik? Udah siap kah? Mungkin untuk narasumber pertama? Oh, belum. Kita bisa kasih ngomong ya? Sudah siap belum ya, narasumbernya. Dan mungkin teman-teman juga mungkin kayak udah gak sabar gitu gak sih? Tapi sebelum kita masuk nih, Ari bakal ngapain? Aku. Main TikTok. Enggak dong. Jadi aku bakal ngebacain peraturan-peraturan selama webinar ini berlangsung ya, guys. Teman-teman dengerin ya. Nah, peserta itu dimohon untuk mengaktifkan cam dan dimohon untuk tidak mengaktifkan mikrofon ya. Dan peserta dapat melayangkan pertanyaan di kolom chat Zoom. Namun tidak boleh menggunakan unsur sara dan kata-kata kasar. Peserta juga boleh nanti kalau misalkan on microphone, tapi atas seizin moderator nih. Jadi kalau mau nanya dan mau coba langsung berinteraksi dengan narasumber, kalian bisa raise hand dulu ya. Gitu. Udah? Oke, mau bisa lagi nggak? Udah. Oke, okay. Jadi teman-teman harap diikuti rules-nya ya, biar semuanya juga nyaman selama webinar ini berlangsung gitu. Nah, kita juga udah kedatangan, aduh tuh kan saya hilang lagi, Ri. Mana sih? Jangan jauh-jauh. Ya maaf ya. Hilang jadinya. Nah, jadi kita udah langsung aja, kita udah kedatangan narasumber kita yang pertama. Mungkin teman-teman juga udah tahu, karena kan bisa lihat di poster juga kan? Iya. Nah, karena beliau ini emang seorang yang keren banget. Kita langsung aja sambut moderator kita pada hari ini, Aditya Rusmana. Dan kepada Aditya Rusmana, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada MC yang telah memberikan waktunya. Oke, teman-teman, sebelumnya perkenalkan, nama saya Aditya Rusmana, selaku moderator di acara Forka Fest kali ini. Nah, baik teman-teman, jadi kita langsung aja ya. Jadi kita nih kali ini bakal kedatangan bintang tamu nih, yang tentunya spesial banget. Jadi teman-teman juga pasti udah pada tahu kan siapa bintang tamunya, narasumbernya. Jadi nggak perlu banyak basa-basi lagi, langsung saja kita sambut Bapak Yayat Duriat Eskom. Selamat pagi, Bapak. Ya, selamat pagi semuanya. Salam sejahtera. Sehat ya, semuanya ya. Alhamdulillah sehat, Pak. Bapak gimana, Pak? Kabarnya, Pak? Sehat. Alhamdulillah. Nah, by the way, ini buat teman-teman semua, bagi yang belum tahu, jadi Bapak Yair Duret ini salah satu developer games, yaitu juga salah satu lulusan S1 Computer Science di Gunadarma University. Dan tentunya nih pengalaman beliau banyak banget loh. Jadi nanti boleh teman-teman kepo-kepoin. Nah, ini contohnya kayak Bapak Yayat Duriat ini pernah juga mengajar di STIKOM Interstudy itu di tahun 2004 sampai 2008. Terus juga mengajar di Binus Center nih tahun 2008. Sama di STMK Trisakti. Dan masih banyak lagi dah pokoknya teman-teman. Nah, dan juga Bapak Yayat Duriat ini juga pernah mengisi workshop itu di Politeknik Media, STDI Interstudy, dan masih banyak lainnya. Nah, buat teman-teman yang nanti mau kepo-kepo, nanti diperhatiin dulu, nanti bakal ada tanya-tanya, sesi tanya-jawab gitulah, gitu sama Bapak Yayat Duriat. Jadi, mungkin untuk memperlanjut kali ya, mempersingkat, jadi nggak usah banyak basa-basi, kita langsung aja. Mungkin Bapak Yayat Duriat, Eskom, boleh Pak dipersilakan Pak untuk menyampaikan materi-materinya Pak. Mungkin teman-teman pada nggak sabar nih Pak. Baik.
Kayaknya jangan bapak deh, saya kayaknya tua banget. Oh iya. Bang aja bang. Bang, oh oke. Okay. Bang Yayat. Ya, tapi okay. Sebelumnya mungkin saya boleh minta izin dulu untuk menyapa teman sahabat oh, saya. Oh iya pak. Pak Hendy, kalau memang beliau ada di sini. Assalamualaikum Pak Hendy, apa kabar? Udah lama nggak ketemu kita. Waalaikumsalam. Iya. Iya, Bang. Iya, udah lama kita enggak berkolaborasi ya. Iya nih Pak Hendy ini sampai akhirnya ada kesempatan untuk coba sharing-sharing sedikit pengalaman kita nih waktu kedebuk di tahun-tahun sebelumnya nih Pak. Benar-benar. Mantap. Iya, iya. Oke. Oke, bisa langsung dimulai ya Mas Aditya ya. Boleh. Pak Hendy, mohon izin ya Pak Hendy, saya mau panggil saya kakak Bang Hendy. Mohon izin Bang Hendy, saya coba memberikan sedikit share pengalaman saya kepada mahasiswa-mahasiswanya Pak Hendy. Iya, terima kasih Pak. Dan ketularan juga sih. Ya, semoga kita bisa berkolaborasi lagi. Insya Allah ya Pak. Iya, oke, iya. Untuk semua peserta yang hadir, selamat pagi semuanya, salam kenal. Jadi, kebetulan mungkin di sini saya kalau lihat dari temanya sih kan itu dari hobi menjadi dari gamer gitu ya, dari hobi menjadi profesi gitu kan. Nah, mungkin kebetulan saya ini termasuk yang berdiri di dua area gitu ya. Jadi satunya saya sedang aktif juga di ranah akademis, satunya lagi juga tidak bisa ditinggal juga ranah industrinya gitu. Nah, sebenarnya sih kalau kita bicara game sih ya, kalau kita bicara tentang game develop itu kepengennya saya tuh share tentang apa sih asiknya kalau kita terlibat dalam satu project bersama tim gitu ya, yang sedang membuat sesuatu gitu, membuat game. Baik itu game 2D maupun game 3D. Mungkin kalau misalkan nanti masih ada waktu, saya coba share ke teman-teman di sini, apa aja sih yang mungkin harus kita tahu, sehingga kita bisa menggali potensi kita, kira-kira ada yang cocok nggak tuh dengan kita nanti tuh di dalam industri game itu sendiri. Itu yaitu kalau masih ada waktu, dan sebenarnya hari ini pun saya ada berbarengan juga dengan jadwal bimbingan tugas akhir, jadi ada terbagi-bagi tadi. Pak Hendy mohon maaf, ada terbagi-bagi, ada yang lagi bimbingan, ada yang lagi tugas akhir, sama ada juga acara yang nggak bisa juga saya tinggalin kayak acara-acara webinar seperti ini, apalagi yang berhubungan dengan game, itu udah jadi kewajiban juga untuk bisa share ngobrol-ngobrol dengan teman-teman di sini. Nah, kepengennya sih bercerita tentang bagaimana awal mulanya tuh dari tema tadi tuh, tema tentang dari hobi menjadi profesi, tapi ada sub-sub tema juga yang menjadi bahan cakupan di sini. Mungkin saya bahas tentang itu dulu kali ya. Saya bahas tentang cakupan-cakupan yang kemarin sempat di-share oleh panitia ke saya, sehingga nanti bisa lebih terarah gitu ya. Oke, nah ini mohon izin panitia untuk saya coba share presentasinya, bisa langsung kah? Bisa Pak. Bisa ya. Kepada panitia,
Boleh. Sudah bisa. Ini saya gayanya coba tampilin sama kayak di foto saya, kan itu 5 tahun lalu tuh saya di foto-foto itu yang saya kirim ke panitia. Jadi saya coba cari ini kupluknya, saya coba kaosnya saya nggak dapet. Jadi ya udah begini deh jadinya. Supaya ngenalin, karena saya sekarang tuh udah panjangin ini nih, beda, agak beda dengan di foto tuh kayak kemarin. Ya Pak Hen ya. Takutnya ini siapa nih di fotonya lain, di sininya lain gitu. Gitu. Oke. Saya coba. Share-nya yang, nah ini ya. Oke, bisa terlihat semua di sini? Bisa ya? Sudah terlihat? Sudah Pak, bisa Pak. Sudah ya. Oke, jadi cakupan yang kemarin itu kira-kira ada lima pembahasan yang saya coba mungkin jawab satu persatu yang ini berdasarkan diskusi saya dengan beberapa teman, kemudian ada yang pendapat saya pribadi sih. Nah, jadi yang pertama itu adalah bagaimana perkembangan metode perkuliahan dari masa ke masa. Nah, saya coba gambarkan itu dengan kondisi yang sekarang. Jadi, kalau saya gambarkan kemarin tuh ada mungkin zaman saya, zaman Pak Hendy, zamannya yang udah bang-bang gitu deh, pokoknya yang udah bang-bang itu mungkin perkuliahan, kita nyebutnya model pengajarannya atau metode yang disampaikan itu konvensional gitu ya, normal. Dosennya datang ke kampus, mahasiswanya datang ke kampus, kemudian belajar, kadang-kadang dosennya selesai ngajar pulang. Jadi nggak ada interaksi. Bahkan nih, sebenarnya di masa 2009 deh, mulai 2009 ke sini gitu ya, itu model perkuliahan konvensional sudah lebih baik dibandingkan dengan era saya sama yang seangkatan saya deh gitu. Artinya apa? Waktu itu jangankan untuk bisa berkomunikasi dengan dosen langsung, dosen itu kayak dewa gitu. Dia enggak kesentuh. Sudah di ruangan tertutup, mau masuknya pun harus izin pakai A, B, C, D, tapi sekarang sudah tidak seperti itu. Jadi kita bisa berkomunikasi dengan dosen secara formal, baik maupun secara non formal. Kita bisa ngobrol kalau ketemu di kantin gitu ya. Saya sering diminta diskusi dengan teman-teman mahasiswa saya itu di kantin. Seperti itu. Kita ngomong apa aja. Tapi dari situ ternyata banyak ilmu yang justru terserap di situ. Bahkan awal mula waktu itu saya melibatkan teman-teman mahasiswa sebagai satu tim kreatif saya di dalam industri game, itu berawal dari kantin. Seperti itu. Jadi tidak berawal dari kelas yang konvensional tadi. Jadi artinya era sekarang sudah lebih baik model konvensionalnya. Lalu teknologi sudah mulai masuk dari model perkuliahan konvensional, perkuliahan normal, itu udah ada tuh beberapa penyelenggara pendidikan, kampus, universitas gitu ya, baik sekolah universitas maupun sekolah tinggi yang membuka perkuliahan online. Dulu namanya mungkin belum perkuliahan online tapi e-learning. Ya, sampai sekarang sih masih ada tapi kayaknya sudah mindik-mindik gitu, udah kalah dengan pamornya perkuliahan online. Tapi dulu adalah namanya e-learning. Yang artinya apa? Ada satu terobosan baru di bidang teknologi yang sebenarnya sudah mengajak kepada semua pihak yang berhubungan dengan proses belajar mengajar untuk ikut partisipasi. Terlepas dari kemampuan engine pada saat itu yang memang masih terbatas, tidak seperti sekarang. Jadi pada saat itu model e-learning mungkin saja masih terbatas untuk masalah kecepatan internet, untuk masalah kesanggupan software yang membangun sistemnya dan segala macam. Artinya masih hanya bisa tukar-tukaran modul perkuliahan, kemudian chat
dan segala macam. Tapi sekarang mau tidak mau, karena internet juga dengan bandwidth yang tinggi juga sudah tidak terlalu menjadi sesuatu yang mahal misalnya, maka semua itu bisa berjalan. Ditambah pula sebenarnya dengan kejadian pandemi. Jadi waktu Maret tahun lalu itu semua seperti terkaget-kaget, tapi juga semua jadi ngeh gitu. Ini apa sih pandemi ini? Ini COVID apa sih? Tapi dari situ sektor yang terkena dampak dari pandemi tadi itu hampir semua lini. Tapi dari terutama pendidikan yang berhubungan dengan berkumpul lebih dari satu orang. Nah lalu udah mulai cari cara gimana caranya mahasiswanya bisa tetap belajar, siswa dan mahasiswa masih tetap bisa belajar dengan kondisi yang ada. Udah mulai dari pembatasan aktivasi gitu, aktivitas, pembatasan aktivitas di luar, lalu gimana caranya? Maka dari perkuliahan normal itu menjadi perkuliahan online. Itu pun dengan model keterbatasannya masing-masing. Dengan keunikannya masing-masing. Apa itu keunikannya masing-masing? Mungkin kalau teman-teman mahasiswa di sini di semester lalu itu sempat tetap aktif kuliah, tapi kemudian perkuliahannya dengan jalan perkuliahan online gitu ya, melalui Zoom atau melalui Google Meet gitu, itu baik dosennya ataupun kalian sebagai mahasiswanya pasti ada kejadian-kejadian lucu tuh, ya kan? Saya boleh cerita dulu nggak nih? Boleh ya. Jadi waktu saya ngajar tuh online gitu kan kuliah, ini semua kamera lagi nyala gitu, terus tahu-tahu saya lagi ngomong satu materi, ada orang tua dari salah satu mahasiswa saya itu bilang, namanya siapa gitu, A gitu misalnya, A ayo cepetan berangkat antar mama kondangan gitu. Saya sampai jebret, saya bilang, saya sampai ngomong langsung di situ, ibu ini anak ibu lagi kuliah ya, jangan diganggu, saya bilang gitu. Ini masalah kondangan segala, tapi itu poin yang unik artinya di dalam perkuliahan online yang kita tidak bisa untuk coba mencegah itu karena itu spontan. Atau kalian secara tidak sadar di belakangnya lagi begitu lagi di rumah sebelumnya kondisi karena kamera menghadap kalian kondisi aman-aman aja, nggak taunya misalkan di belakang bapak kalian tahu-tahu dengan pakai celana pendek terus ganti sarung dan segala macam, nah itu ketika kamera itu uniknya. Nah, lalu ternyata dari mulai tahapan ke perkuliahan online ini masih banyak kekurangan-kekurangan. Maka sudah mulai digabungkan lagi. Kita menyebutnya di sini blended learning. Blended learning ini mau tidak mau menggabungkan antara metode perkuliahan normal dengan metode perkuliahan jarak jauh. Setiap lembaga pendidikan punya cara beda-beda nih di blended learning-nya. Ada yang beberapa pertemuan itu harus masuk dengan protokol ketat misalnya. Atau ada beberapa pertemuan yang harus online. Tapi di sini pun, di model blended learning ini tetap saja ada kendala yang muncul. Kenapa? Karena kita sebenarnya masih terkaget-kaget dengan suasana perpindahan yang mendadak. Coba seandainya dulu waktu kita mundur di bagan sebelahnya sebelum masa pandemi, sudah ada sistem perkuliahan online yang ada distance learning, web-based, kemudian learning itu kita sudah mulai ngeh semua, mungkin nggak sekaget ini. Gitu ya. Nah, di blended learning ini apa kendalanya? Terutama yang berhubungan dengan mata kuliah yang sifatnya praktek, yang membutuhkan dalam tanda kutip perangkat yang kencang, yang mungkin si mahasiswanya sendiri secara personal dia mengandalkan kampus, maka itu jadi masalah. Kenapa? Karena beban tugas dari dosennya mengharuskan dia menggunakan laptop atau PC yang memenuhi syarat secara hardware, tapi di rumah tidak sanggup, sedangkan mau ke kampus juga tidak bisa, artinya ada kendala di situ.
tentang model perkuliahan blended learning, termasuk salah satunya di mata kuliah yang sifatnya praktik. Apalagi ke desain, video, game, animasi, dan seterusnya. Mata kuliah yang sifatnya praktik. Lalu, di situ ada lambang tanda tanya. Jadi ini saya nggak tahu sebutannya apa di sini, tapi saya sempat didatangi oleh satu provider, mungkin Pak Hendy bisa jadi ide nih Pak Hendy ini buat kembanginnya Pak Hendy. Jadi sistemnya adalah dia memanfaatkan cloud system untuk model pembelajaran fokus kepada yang sifatnya praktik. Dan ini saya langsung di email oleh Epic Game, karena di mana Epic Game itu langsung menawarkan satu solusi model pembelajaran jarak jauh dengan skala membuat sesuatu yang secara hardware berat dilakukan gitu ya, butuh hardware yang tinggi, tapi dia menyediakan salah satu sistem namanya cloud system di mana dosen dan mahasiswanya bisa mendaftar di bagian kerjasama di Epic Game tadi, sehingga mahasiswa menggunakan laptop apapun, kinerja dari render dan segala macamnya disambungkan ke hardware-nya si Epic Game. Jadi secara hardware yang mengeksekusi beratnya jalannya program tadi si Epic Game tadi, tapi itu secara online. Nah, mungkin kedepannya bisa diberlakukan juga di model lanjutan dari model perkuliahan seperti itu. Sehingga apa? Mahasiswa tidak atau dosennya tidak perlu lagi untuk merasa khawatir kalau kondisi seandainya masa pandemi ini masih terus berjalan. Jadi mereka bisa memanfaatkan sistem cloud tadi. Untuk kekuatan komputernya langsung dari cloud-nya, sementara mereka bisa melakukan proses belajar mengajar seperti biasa. Itu. Nah, lalu kenapa sih ada perkembangan model seperti ini? Jadi sebenarnya kalau kita melihat kenapa ada perubahan selain karena memang kondisi gitu ya, kondisi kita harus ada online dan segala macam. Jadi sebenarnya justru perkuliahan-perkuliahan online ini yang sekarang lagi tren. Terlepas dari masa pandemi atau tidak, tapi secara psikologi anak-anak sekarang baik di usia kalian maupun di usia di bawah kalian itu tren secara psikologisnya memang sudah berubah. Misalnya yang dulunya kita mau mempelajari sesuatu itu harus membaca, budaya membaca itu digalakkan. Sekarang budaya membaca kalah dengan budaya menonton. Ya, jadi seandainya ada satu keilmuan yang bisa ditonton, maka dia akan milih nonton. Pun misalnya budaya membaca tadi tidak digalakkan, misalnya di dalam fase akhir perkuliahan itu tidak ada referensi literatur tentang harus punya buku dan baca berdasarkan buku, misalkan menjadi sumber validnya, mungkin saja akan sudah ditinggalkan tuh baca buku sama sekali. Karena sudah nonton semua. Nah, dari situ, kenapa bisa menjadi nonton? Itu saya ambil dari salah satu penelitian mahasiswa saya. Kebetulan dia lagi bahas tentang pembuatan game untuk anak usia sekian. Gitu. Nah, di situ dia ada riset untuk perilaku anak, gitu ya. Nah, lalu di sini dari perilaku anak tadi. Kalau di awal di bagian pertama itu dulu proses pembelajarannya gurunya harus aktif, kemudian sesaat sebelum masa pandemi berpindah kepada siswanya harus aktif. Begitu masuk masa pandemi, mau tidak mau semua harus berjibaku bareng-bareng. Gurunya aktif, siswanya aktif atau muridnya aktif, bahkan saya garis bawahi di situ di bawahnya ada orang tuanya aktif. Itu dialami juga oleh istri saya. Jadi anaknya yang sekolah, istri saya yang belajar. Dan mungkin kalau kalian untuk yang kuliah sih enggak ya, tapi untuk anak-anak SD itu enggak bisa dibohongi, itu semua realitasnya
orang tuanya jadi diminta belajar lagi. Seperti itu. Nah, dari sini karena memang kondisinya seperti ini, maka sebenarnya apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan dari kacamata pendidikan misalnya, dari kacamata pendidikan itu penyelenggara pendidikan apapun jurusan yang dikemas di dalam jalur pendidikannya, apakah komunikasi, apakah desain, apakah ekonomi dan seterusnya, itu mau tidak mau harus mulai akrab dengan teknologi, harus mulai akrab dengan dunia komputer. Mau tidak mau mereka harus menggandeng itu, karena kalau tidak bisa tenggelam apa yang mereka jalankan. Untuk men-share sebuah keilmuan tentang ekonomi misalnya, kalau masih mereka tidak mau menggandeng komputer dan teknologi, maka untuk masa-masa sekarang ini susah. Mereka harus bisa digandeng, atau mereka harus legowo untuk berusaha menggandeng teman-teman atau sahabat-sahabatnya yang di bidang teknologi dan multimedia dan komputer tadi. Lalu kalau pendapat saya pribadi, kalau yang sudah jalurnya tentang komputer dan teknologi, misalkan seperti Pembangunan Jaya ini kan ada program studi informatika gitu ya. Nah itu sebenarnya kalau udah jalur di situ, ini yang paling bisa survive sebenarnya dunia teknologi, dunia informatika dan dunia game. Karena di masa-masa sekarang ini banyak orang yang secara ekonomi goyang, tapi dari jalur informasi ada dalam tanda kutip yang kebagian lahan rezeki. Ada dalam tanda kutip yang dengan adanya webinar, kemudian muncullah Zoom, muncullah Google Meet, dan segala macam. Itu kan hasil karya dalam bidang informatika. Nah, tinggal nanti yang sudah berjalan dengan sistem informatika, teknologi, dan komputer ini, tinggal, sebenarnya kalau saya pribadi, Pak Hendy mohon izin, tinggal melihat ini yang lagi tren ini teknologi dan informasi yang di bidang apa. Seperti contohnya misalkan mungkin dalam tanda kutip salah satunya adalah game. Nah, game itu game yang seperti apa? Apakah mobile game, kemudian mid-core game, atau bahkan sampai ke core game. Seperti itu. Oke. Kira-kira kalau untuk menjawab yang cakupan nomor satu itu kira-kira seperti itu. Lalu, seberapa diminati pembuatan game, produksi game gitu ya, berbasis mobile oleh mahasiswa. Nah, tapi sebelum masuk ke situ, saya coba singgung dulu beberapa jenis game yang mungkin teman-teman sudah tahu, tapi saya coba ulang di sini. Sebelum kita masuk ke seberapa diminati sih oleh mahasiswa ataupun bahkan oleh usia-usia di bawah mahasiswa atau yang di atas mahasiswa tadi. Nah, kita harus tahu dulu gamenya itu ada berapa sih game yang sekarang beredar di pasaran secara bukan genre ya, jadi secara bagian jenis peminatannya. Jadi ada casual game, ada mid-core game, kemudian ada core game. Setiap orang pasti punya passionnya sendiri-sendiri untuk tiga ini. Kalau saya lebih kepada core game. Cuma sebelum sampai ke situ, kita akan bahas dulu di sini apa itu casual game. Nah, casual game itu biasanya itu dibutuhkan satu platform yang gampang diakses oleh semua lapisan. Mulai dari bawah, menengah, sampai ke atas. Kemudian casual game bisa dilihat rata-rata itu dari cara permainan atau sistem permainan yang dibuat oleh developernya itu lebih kepada simple mission. Jadi eksekusi untuk menamatkan satu level itu tidak membutuhkan satu skill khusus. Jumlah levelnya terhitung banyak, tapi menyelesaikan setiap levelnya itu terhitung mudah. Ya, kita cukup bisa main
game-game yang tipenya kasual itu cukup dengan satu jari misalkan. Masih ingat dengan gamenya Flappy Bird? Ya, nah itu kita cukup main dengan satu jari itu di handphone. Atau kita lagi nunggu busway, lagi nunggu kereta, kita bisa main seperti itu. Lalu saya lompat dulu ke core game. Nah, di core game ini saya kalau dari kebiasaan saya main, saya mungkin masuk ke dalam kategori core game. Kenapa? Karena kalau saya mau main game itu, kebutuhan istri saya sama anak-anak saya harus saya penuhin dulu. Jadi mereka mau apa, mau bercanda, apa segala macam, itu saya penuhi dulu semua. Setelah semua selesai, setelah semua anteng, baru saya duduk di posisi saya, ada kopi, ada makanan, ada segala macam, kemudian baru saya konsen untuk main game. Seperti itu. Kalau enggak, tahu-tahu anak saya nongol, kemudian ganti-ganti dan segala macam, sehingga buat saya itu kurang fokus jadinya. Nah, lalu core game itu biasanya secara visual sudah bisa terlihat. Secara visual sudah mendekati ke arah realis, semi-realis, dan seterusnya. Kemudian setiap misi yang dijalankan itu butuh pemahaman secara historical dan segala macam. Butuh keahlian khusus untuk menyelesaikan satu misi atau tiap misi yang disampaikan oleh si game tadi. Seperti itu. Dan keterlibatan di dalam core game ini dibandingkan dengan casual game, secara waktu produksinya jauh lebih panjang untuk yang core game. Kalau yang casual game biasanya lebih singkat, misalkan hitungan 2 bulan atau 3 bulan lahir satu produksi game. Tapi kalau core game itu biasanya kalau di luar itu produksinya 1 tahun. 1 tahun produksi, kemudian 1 tahun nunggu laku atau tidak, baru 1 tahun berikutnya report kepada investor, kira-kira ini bisa dilanjutin atau tidak nih pengembalian dana investnya, seperti itu. Ya. Oke, lalu saya mundur lagi ke mid-core. Jadi kalau mid-core game itu kondisi transisi antara casual dengan core game. Nah, yang kalau kalian lihat di sini yang saya contohkan itu yang sedang tren saat ini, saya lupa satu PUBG ya, nggak muat gambarnya. Jadi buat pencinta PUBG jangan tersinggung dulu. Ya. Jadi ada Free Fire, ada PUBG, ada Mobile Legend, kemudian kalau kalian pernah dengar di sini ada Lokapala. Lokapala itu satu game produksi kita. Produksi kebetulan saya kenal dengan yang buatnya gitu ya. Jadi ini salah satu game MOBA versi kita, versi Indonesia. Di mana ceritanya pun menggambarkan tentang tokoh-tokoh mitologi yang ada di Nusantara. Sampai saking mitologinya, saking mitosnya, sampai nggak kenal ini tokoh apa ini. Seperti itu ya. Oke, nah mid-core ini transisi antara casual game dengan core game, di mana sudah mulai ada keahlian khusus. Kalau kalian melihat contoh misalkan Mobile Legends, sudah ada aturan-aturan main untuk mengeluarkan skill-nya. Kemudian aturan-aturan main untuk membuat dia disebut dengan legendary, kemudian savage, dan seterusnya. Itu menandakan bahwa itu ada satu keahlian khusus yang sifatnya masih di tengah-tengah antara casual dengan si core game tadi. Lalu biasanya kalau untuk mid-core ini lebih banyak ke kategori multiplayer. Tidak sedikit juga yang core game multiplayer, tapi kalau untuk mid-core game ini kategorinya biasanya multiplayer, kemudian gamenya dilepas secara free, gratis gitu ya, sehingga komunitas untuk memainkan Free Fire, PUBG, Mobile Legends, dan sejenisnya ini bisa lebih bertahan lama. Terus dari mana mereka dapat untungnya? Nah, itu nanti akan kita bahas di slide berikutnya. Oke, nah sampai di sini kalau misalkan memang ini panitia, misalkan ada yang mau bertanya gitu ya, apakah di bagian akhir atau bisa dijawab langsung, Mas Aditya gimana? Ditunggu di sesi akhir
ini aja atau bisa langsung di ada yang mau bertanya takut lupa terus dia langsung gitu misalnya. Nanti ada ininya bang. Ada sesinya ada ya. Sesinya, ada sesi tanya jawab. Oh ya ya udah. Saya lanjut ya berarti ya. Oke bang. Oke. Nah lalu kemudian di sini kalau kita masuk ke pertanyaan tadi, seberapa diminati sih pembuatan game berbasis aplikasi mobile? Kalau kita melihat jumlah dari studio game developer di Jakarta, itu sudah sampai angka ratusan. Itu sudah sampai angka ratusan. Artinya bertebaran nih, studio-studio game developer itu baru di Jakarta. Nah, cuma untuk bahan diskusi seminar di sini, saya justru lebih tertarik sebenarnya bukan kepada seberapa diminati pembuatan game. Saya yakin kalau kita punya kesempatan lagi yang sifatnya mungkin adalah bagaimana materi-materi yang disampaikan itu lebih bersifat mungkin bagaimana sih cara bikin game. Nah, mungkin seperti itu. Saya yakin teman-teman di sini akan langsung minat. Jadi kalau ditanya seberapa diminati, pasti diminati sih. Karena berhubungan dengan sesuatu yang disenangi, kemudian kita di situ posisinya adalah misalkan sebagai si pembuat game. Nah, itu seberapa diminati itu pasti diminati. Makanya saya coba arahkan untuk diskusi kita di sini adalah sebenarnya kalau gamers atau studio kalau developer di Indonesia itu sudah tadi di Jakarta itu sudah sampai 100, tapi ada kemungkinan bisa jadi itu karena pendapat dari Bank Indonesia waktu itu yang menyatakan bahwa ini Indonesia termasuk yang sangat konsumtif. Kira-kira apa sih barang yang dijual di Indonesia nggak laku gitu kan? Apapun seperti itu pasti ada aja tuh yang beli. Mobil mau sekian miliar ada aja tuh yang beli. Handphone mau sekian ini ada aja tuh yang beli. Artinya Indonesia jadi pasar utama, target utama untuk keluar uang gitu. Nah, demikian juga dengan di industri game. Di industri game itu jumlah gamer di Indonesia itu ini skala tahun 2018-2019 itu sekitar 60 juta. 60 juta gamers. Ya, tapi untuk sisi developernya, untuk yang bikinnya itu hanya 0,2% mereka dapat pendapatan per kapita dari game yang mereka ciptakan. Selebihnya kemana? Selebihnya mengalir keluar. Nah, justru masalah ini yang saya tertarik untuk coba menyampaikan di sini bahwa kalau dibilang industri game di Indonesia khususnya di Jakarta itu sudah menggeliat kencang sudah, tapi kita di sisi pengembang atau di sisi developer tetap butuh kerjasama dari berbagai pihak, terutama dari pemerintah dan terutama dari generasi-generasi penerus seperti kalian nih, yang kira-kira nanti bisa sedikit banyaknya mengubah arah pandang kita bahwa Indonesia itu selain gamersnya banyak, game developernya juga banyak, pengennya gitu sih. Maksudnya itu. Jadi saya coba arahkan kepada seberapa banyak diminati oleh mahasiswa bukan, tapi kepada gimana caranya kita berdiskusi di sini supaya misalnya kita banyak memproduksi game sehingga pendapatan per kapita dari industri game tadi seperti misalnya di Korea yang sudah menjadi peringkat utama dari pendapatan per kapita negara mereka. Seperti itu. Nah, lalu di sini ada satu kutipan yang saya ambil. Menurut data asosiasi IP development, itu
pasar game Indonesia pada tahun 2018 mencapai 1,13 miliar atau setara 16 triliun. Ya. Tapi dari nilai tadi 0,2%-nya saja yang diambil oleh para developer lokal kita yang jumlahnya ratusan tadi. Sehingga di sini sebenarnya sudah sangat perlu untuk baik dari sisi pemerintah, baik dari sisi industri, baik dari sisi akademis, kemudian publisher itu sudah harus bekerja sama. Supaya apa? Supaya kondisi yang seperti ini, aliran uang ke luar negeri ini dari gamenya itu sudah tidak lagi seperti perbandingannya seperti yang tertera di data ini. Minimal sudah bisa sampai 50-50 sih, sebenarnya itu sudah oke sih dibanding dengan cuma 0,2% tadi. Ya. Nah, lalu dari sini bagaimana caranya? Nah, ini berhubungan dengan pertanyaan di model pertanyaan ketiga. Bagaimana metode perkuliahan yang menarik bagi mahasiswa untuk berkreasi dalam pembuatan game? Nah, di sini kalau satu, ini berarti kan ke saya sedikit masuk ke ranahnya prodi ya Pak Hendy ya. Saya sedikit masuk ke ranahnya prodi untuk mungkin berbagi pengalaman tentang metode perkuliahan khususnya untuk pembuatan game. Jadi gini, kalau saya biasanya saya mengajar itu untuk ada beberapa mata kuliah gitu ya. Misalnya di kategori produksi mobile game misalnya seperti itu. Nah, di produksi mobile game tadi metode perkuliahannya itu saya bagi misalkan menjadi tim. Artinya output yang dikerjakan itu satu, tugas UAS-nya itu satu per sekian siswa atau sekian mahasiswa misalnya. Misalnya saya bagi menjadi 6 gitu ya. Ada 36 mahasiswa misalnya dalam satu kelas, maka saya bagi jadi 6 kelompok. Yang artinya akan ada 6 karya di situ. Karena dibagi menjadi 6 kelompok. Nah, masing-masing satu kelompok tadi, masing-masing mahasiswa tadi punya tugas sendiri-sendiri. Kalau di dalam industri game, maka ada bagian-bagian tertentu. Ada yang tukang bikin ceritanya, yang dia punya potensi untuk mengarang cerita, mulai dari awal sampai akhir, setiap levelnya dia bisa karang, maka porsi dia untuk di bagian job di tugas kuliah itu lebih kepada pengembangan cerita. Ada yang bikin ilustrasi, ada yang bikin arena bermainan, ada yang memberikan kecerdasan buatan. Nah, yang berhubungan dengan programming misalnya. Nah, mungkin kalau di ranah program studi informatika itu bisa lebih kepada artificial intelligence. Jadi bagaimana membuat aturan main secara gameplay-nya gitu ya, aturan main di dalam permainannya atau kecerdasan buatan untuk masing-masing karakternya bisa seperti itu. Yang pasti kalau saya metodenya adalah saya coba melibatkan mahasiswa di kelas itu langsung seperti suasana pada saat mereka nanti di industri, khususnya di dalam game. Di industri itu kerjanya teamwork. Maka saya coba visualkan ini loh teamwork di dalam industrinya seperti ini. Di situ ada berantem antara modeling dengan riggingnya, silahkan. Begitu modelingnya udah jadi, riggingnya berantakan, dibalikin lagi ke modeling, ya saya nontonin aja. Tapi memang di industri ya seperti itu. Kalau ada sesuatu yang belum sesuai, maka dibalikin lagi kepada runutan awalnya. Kemudian bagi yang mengembangkan cerita misalkan, kalau dia sudah
sudah terbiasa mengembangkan cerita dari awal sampai akhir, kemudian bagaimana mengalahkan bos di setiap levelnya misalkan. Terkadang saking asiknya bercerita, imajinasinya tidak terbendung. Sehingga begitu di-deliver kepada teman-temannya di bagian produksi, teman-temannya pada nggak sanggup misalnya. Oh, ini terlalu berat, ini terlalu makan waktu dan segala macam. Sehingga dibalikin lagi kepada konseptor tadi untuk memperbaiki cerita sesuai dengan kemampuan timnya secara keseluruhan. Nah, itu saya coba kembangkan itu di kelas untuk yang sifatnya membuat game. Bahkan begini Pak Hendy, di tugas akhir itu kalau kita melihat konsep kampus merdeka sekarang, itu saya melihat bahwa sebenarnya antara kampus dengan kampus lain bisa berkolaborasi. Misalnya Pembangunan Jaya, Universitas Pembangunan Jaya khususnya Prodi Informatika misalkan, mengkhususkan untuk membuat, misal gitu ya Pak Hendy ya, mengkhususkan untuk berkonsentrasi untuk game developer khusus kepada programmingnya. Maka di kampus lain bisa juga ada prodi atau konsentrasi game developer khusus untuk desainnya. Nah, nanti bisa dikolaborasi artinya tugas akhir dari masing-masing mahasiswa dua kampus ini bisa jadi satu, tapi pembahasan terhadap pengantar karya mereka bisa masing-masing sesuai dengan ketentuan kampus masing-masing. Itu yang saya melihat ada satu potensi di dalam konsep kampus merdeka buat kampus bisa sampai berkolaborasi seperti itu. Sehingga bisa saja, misalnya dari informatika UPJ gitu ya, itu terkumpullah beberapa ahli untuk ke C++-nya nih, yang punya rencana untuk membuat sebuah game dengan jenis tertentu. Tapi dalam tanda kutip, misalnya teman-teman di dalam bidang informatika ini agak kurang di bagian desain misalnya. Nah, itu butuh gandeng teman-teman di mungkin dalam satu kampus atau dari kampus lain yang bisa mensupport mereka di bagian desain. Sehingga kalau dikolaborasi, seperti halnya di dalam industri, bahwa ada bagian programmernya, ada bagian desainnya, ada bagian marketingnya, ada bagian segala macam, bahkan testernya juga sampai masuk. Seperti itu. Ya, jadi metode perkuliahan yang menarik bagi mahasiswa, itu kalau saya membiasakan kepada mahasiswa itu untuk membuat teamwork. Membuat tim sehingga mereka bisa bekerja sama dengan gaya mereka, dan mungkin saja status dari kita sebagai penyelenggara akademis misalnya gitu ya, sebagai kampus, atau si mahasiswa sendiri merubah total sudut pandang mereka menjadi gini, kalau sudah selesai kuliah, saya mau kerja di mana? Nah, bukan yang gitu lagi nanti mungkin kalian bisa sampaikan. Jadi begitu, kalau sudah selesai kuliah, saya mau bikin apa sama teman-teman? Nah, kira-kira gitu. Ya, arahnya bisa dipindahkan atau dirubah menjadi seperti itu. Sehingga tidak lagi berpatokan kepada kalau selesai kuliah, saya harus masuk perusahaan apa untuk bisa mendukung saya. Tapi bisa saja begitu selesai kuliah, saya dan teman-teman yang sudah satu hati ini misalnya, saya mau bikin satu project independen, kemudian bisa dijual, bisa ini dan segala macam. Seperti itu. Oke. Lalu gini, bagaimana cara game developer bersaing? Kalau dikatakan bersaing sih sebenarnya enggak ya. Jadi memang udah mereka membuat sebuah game, kemudian misalnya gitu ya, misalkan ditaruh di satu
pasar gitu ya. Namanya Google Play Store lah, misalkan kalau untuk mobile. Yang menarik adalah seperti ini. Kalau misalnya Play Store itu saya ibaratkan sebagai kolam ikan gitu ya. Play Store itu kolam ikan. Kemudian aplikasi-aplikasi game itu adalah ikan-ikannya. Nah, lalu bagaimana si masing-masing yang memelihara ikan tadi itu bisa membuat ikannya kelihatan. Sementara begitu masuk ke dalam kolam Android tadi, Play Store tadi, itu saking mudahnya sebuah aplikasi masuk ke dalam pasar Play Store, saking mudahnya, maka ada kesan dalam tanda kutip beberapa yang asal masuk, artinya sampah, bikin sampah gitu di kolam tadi. Sementara tidak sedikit pula beberapa produk aplikasi baik itu berupa program ataupun game yang sebenarnya punya potensi kuat, tapi karena saking banyaknya orang nggak tahu gitu. Di kolam tadi kalau satu aplikasi diibaratkan satu benda berkilau gitu, nyala gitu. Bisa dibayangin nggak itu satu kolam Play Store itu nyala semua, berkilau semua, terus kita mau ambil yang mana? Termasuk misalkan game yang kita buat. Nah, dari situ ada beberapa alternatif di dalam model game developer itu untuk bisa mempertahankan karya mereka. Yang pertama, pada saat sebelum menyemplungkan ke dalam platformnya, baik itu konsol, PC, ataupun mobile, dia harus milih dulu nih, game-nya itu menarik atau punya keunikan dari sisi permainannya kah? Atau dari sisi visualnya kah? Atau gabungan dari keduanya, permainan dan visual. Lalu, itu untuk ke kategori produk mereka. Dalam satu game yang dilahirkan, apakah dari cara bermainnya, pokoknya gambar atau kualitas visual dia nggak di utamakan, tapi permainannya seru misalnya. Nah itu bisa masuk ke kategori, dia bisa pilih ke permainan. Atau justru visualnya, dia mau ngangkat keutamaan atau kekuatan grafisnya dia. Atau gabungan dari keduanya. Saya baru dapat game mobile yang menggabungkan unsur keduanya itu adalah di Black Desert. Ya, jadi dari secara visual dia bagus, dari secara gameplay meskipun RPG, tapi agak-agak keren dikit lah RPG-nya. Ya, dibanding dengan RPG-RPG sebelumnya. Lalu bisa juga begitu game-nya selesai, ditaruh, mereka sudah mulai dapat kans, misalnya sudah mulai dapat follower untuk mainin game mereka. Biasanya untuk kategori-kategori mid-core game itu banyak melakukan e-app gitu ya. Jadi in application purchase. Jadi di dalam aplikasinya game tadi ada marketing jualannya. Salah satunya adalah skin. Kalau di Free Fire, kemudian di PUBG atau di Mobile Legends tuh berapa banyak tuh item skin yang kalau di definisikan ke nilai diamond, kemudian diamondnya harus kita beli dengan nilai rupiah gitu kan. Nah, itu lahan pendapatan mereka itu dari situ. Selain dari iklan yang masuk atau dari traffic yang masuk. Seperti itu. Oke. Kemudian motivasi bagi calon game developer atau bagi penerus saya gitu ya. Motivasi bagi calon developer itu yang pertama adalah kalian harus tahu bahwa sekarang ini sudah lebih baik ranah industrinya dibandingkan mungkin sekitar tahun 2009. Kayaknya saya termasuk Pak Hendy itu
lari sana, lari sini, mau cari tentang game developer itu, industri game itu masih susah gitu. Tapi sekarang itu sudah banyak. Dan uniknya, saya nggak perlu sebutin nama kampusnya gitu ya, tapi ada satu kampus sangat-sangat terkenal itu di masa kampus lain belum berani untuk bikin satu prodi khusus game developer, mereka sudah bikin duluan, sudah lahir dua angkatan, terus tahu-tahu begitu dua angkatan yang berjalan, baru ketemu saya, baru bilang, saya mau nanya game developer itu apa ya? Luar biasa. Tapi salut dengan keberaniannya. Di antara kampus lain belum ada yang berani. Gitu. Ya. Nah, jadi di era di kalian itu apa motivasinya? Sekarang ini itu baik pemerintah, kampus, kemudian game developer secara industrinya, kemudian game industri itu sendiri sudah mulai menghubungkan benang-benang kepada masing-masing ininya nih. Jadi pemerintah sudah mulai menggiatkan atau menggalakkan kampus harus bikin ini. Sementara game developer sebagian besar para pelaku industrinya sudah mulai terjun ke kampus untuk bagi-bagi ilmunya. Ya. Jadi era motivasinya sekarang, contoh salah satu yang paling bisa menjanjikan adalah yang pertama mungkin banyaknya instruksi gitu ya. Kalau di industri nyebutnya tender. Banyaknya tender langsung dari pemerintah yang berhubungan dengan industri game. Seperti misalkan saya saat ini sedang bekerja sama dengan Dinas Kebudayaan Betawi untuk supaya salah satu yang mau digalakkan di situ adalah generasi anak-anak yang sekarang itu sudah mulai agak kendur untuk pengenalan budaya-budaya Betawi. Nah, gimana secara teknologi kita akrab dengan teknologi dan secara visual itu budaya-budaya Betawi tadi bisa tetap eksis, bahkan mungkin bisa menjadi satu ikon tersendiri bagi anak-anak generasi selanjutnya. Itu sudah banyak model-model tender seperti itu dari pemerintah. Kemudian dari kampus juga sudah mulai banyak juga yang membuka prodi khusus untuk ke game developer, ke game development gitu ya. Apakah dari sisi teknologi gamenya, apakah dari sisi desainnya, apakah dari sisi programmingnya, itu sudah mulai bertebaran. Tinggal nanti kapan misalnya dari masing-masing mahasiswa tadi untuk bisa menghasilkan, kemudian berani terima challenge untuk bikin tugas akhirnya berhubungan dengan karya, big karya gitu ya, karya hasil perpaduan dengan teman-temannya menghasilkan satu bentuk game yang bisa bersaing di ranah industri. Seperti itu. Oke, saya rasa cukup sebenarnya ini pancingan sih buat panitian. ada pembahasan menarik di seminar-seminar berikutnya ini. Saya terkadang pembahasannya lebih pada ini, introduction to Unreal Engine, karena kebetulan saya Unreal Engine user gitu ya, dari 2000 berapa Pak Andy? Dari mulai versi berbayar sampai sekarang free itu. apa nanya, saya nggak mau pindah tuh dari engine ini. Terus bagaimana sih, apa sih asiknya kalau kita sebagai atau kita coba melihat posisi level designer di dalam game gitu ya, atau mungkin sampai ke tahapan lengkapnya gimana kita membuat game yang kita buat kemudian kita mainkan. Saya rasa cukup dari saya. Kalau ada pertanyaan itu bisa dipersilahkan Mas Aditya ya. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Bang Dayat yang sudah menyampaikan materinya ya. Bermanfaat banget. Jadi termotivasi juga nih ya kan, buat coba-coba buat bikin game gitu. Iya, iya. Bujuk Pak Hendy dong. Uh,
Oke, apa namanya? Silakan kalau mau ada pertanyaan. Nah, jadi buat teman-teman nih, pada sesi ini kita bakal buka sesi pertanyaan pertama nih. Jadi buat teman-teman yang mau bertanya, boleh langsung aja nih, di caranya gampang, di raise hand dulu pertama. Terus sebutin nama teman-teman, asal instansi teman-teman, lalu boleh langsung ke pertanyaannya. Atau bisa langsung aja diketik ke kolom chat Zoom. Caranya sama, ketik nama teman-teman, ketik juga asal instansi teman-teman, sama ketik pertanyaannya. Nanti biar dibacain, nanti boleh langsung dijawab sama Bang Dayat. Gitu. Ayo teman-teman yang mau bertanya, silakan. Nah, itu ada yang pasien tuh. Boleh tuh, silakan. Oh, 1, 2. Banyak nih yang mau bertanya nih. Boleh langsung dibacain aja. Oke. Udah, ini banyak banget, nanti ada sesi kedua ya teman-teman. Oke, langsung aja ke pertanyaan pertama ya Bang. Ya, oke, siap. Ini dari Raffi Taufik, ya kan, katanya selamat siang. Ya, Raffi mau bertanya. Ya. Apa sih yang membuat game itu bisa menarik walaupun sudah ada game yang serupa? Terima kasih. Langsung dijawab gitu? Boleh Bang, boleh. Oke. Kalau pertanyaannya itu apa sih yang membuat game itu menarik padahal sudah ada game yang serupa, itu lebih kepada yang pertama, terlepas dari produksi gamenya itu, gamenya sudah jadi gitu ya. Nah itu lebih kepada pengembangan dari masing-masing karakteristik di dalam gamenya. Jadi misalnya contoh ya, antara Free Fire dengan PUBG itu kan sama tuh. Ya, Battle Royale sama-sama diturunin dari pesawat gitu kan. Cuma yang unik itu kan masing-masing punya kelebihan, punya kekurangan. Dan masing-masing kelebihan dan kekurangan tadi justru yang bikin rame para pendukungnya PUBG dan para pendukungnya Free Fire. Ada yang bilang, masa perang nggak pakai pintu misalnya, atau masa perang nggak pakai sendal, tapi dari sebetulnya dari unik-unik tadi itu yang bikin menarik. Sehingga sebenarnya tidak masalah kita membuat sebuah game dengan dalam tanda kutip mirip atau sudah pernah ada yang buat, dengan tetap berlandasan kepada konsep kita, itu pasti akan ada respon perbedaan antara game sebelumnya dan antara game dengan versi yang kita buat. Seperti itu sih. Jadi kalau menarik, bagaimana membuat menarik? Yang pertama, yang pasti di konsepnya. Secara gameplay sama misalnya antara Mobile Legends dengan League of Legends misalkan. Atau dengan Lokapala sama-sama MOBA. Tapi mungkin mereka menguatkannya kepada sisi kemudahan bermain tiap karakter. Ada yang kontrolernya mudah. Mobile Legend, ada yang dari sisi visual dan segala macam. Itu strategi-strategi yang sifatnya pengembangan setelah gamenya dirilis atau matangkan pada tingkatan konsep sebelum game itu diproduksi. Itu Mas Raffi. Baik. Jadi game serupa itu juga pasti ada kekurangan kelebihannya ya Bang ya? Kayak gitu ya Bang? Ya, dan itu memang gini ya, jadi saya pernah punya teman di Korea gitu, dia tuh yang punya studio game gitu. Terus dia tanya ke saya, dia bilang, Bang, gue kalau mau bikin game sama lo berapa lama? Game kayak apa? Kayak ini. Saya bilang, ya produksi 1 tahun lah, saya bilang gitu. Terus dia ketawa, terus dia bilang gini, lu percaya nggak gue dalam waktu 6 bulan gue bisa ngasilin 3 game? Terus saya bilang, gimana mungkin?
lu pergi ke India, nanti di sana ada base game, kalau dirupiahin itu sekitar 5 jutaan lah itu game base-nya tuh. Nah, itu tinggal di sebutannya reskin. Makanya kalau kalian lihat model-model game RPG di Play Store tuh, itu banyak sekali yang serupa. Banyak sekali yang sama, mungkin saja mereka bukan develop tapi mereka reskin terhadap itu tadi. Dibandingkan dengan waktu produksi, karena teman saya ini bukan developer tapi businessman gitu ya, kebetulan dia bidangnya game developer studionya, tapi dia lebih kepada bisnisnya, ya dia bilang gitu ya, daripada gua setahun sama lu, mendingan gua beli itu, kata gitu. Nah, seperti itu. Baik, terima kasih Bang Dayat atas penjelasannya, dan terima kasih juga kepada Raffi Taufik atas pertanyaannya. Ini ada lanjut nih Bang, ada pertanyaan kedua ya. Nih. Dari Ani Rahmawati, katanya izin bertanya Kak, saya Ani Rahmawati dari SMA 1 Cilegon. Waduh. Ya. Nah, katanya saya ingin bertanya, apakah harus ada latar belakang pelajaran teknologi seperti coding untuk membuat sebuah game? Oke, gini, yang paling mudah adalah kita mengetahui dulu lingkup industri di dalam game itu butuh keahlian apa saja, gitu ya. Lalu dari situ baru kita bisa mengenali potensi diri kita. Nah, saya coba gambarkan gini, di dalam industri game itu yang pinter ngarang cerita itu pasti terlibat, namanya game konseptor. Yang pinter menggambar manual itu pasti terlibat, ilustrator. Yang punya potensi untuk modeling 3D pasti bisa terlibat. Yang punya potensi untuk modeling 2D pasti terlibat, tergantung dari gamenya mau 3D atau 2D. Yang punya potensi untuk animasi, menganimasikan, menggerakkan, pasti terlibat. Yang punya kemampuan atau potensi untuk menyusun arena permainan, jadi rumahnya di sini, pohonnya di sini, rumputnya di sini, kemudian di sini ada sungai dan segala macam, imajinasi dia untuk mendesain level permainan, itu pasti terlibat, namanya level designer. Dan itu nggak ada hubungannya dengan coding. Jadi lebih ke pengetahuan atau feel desainnya. Lalu ada masuk ranah ke game programmer. Di game programmer pun dibagi nih. Ada sebutannya kalau di programmer mungkin ada front end programmer, ada back end programmer gitu ya. Nah, di front end programmer itu biasanya lebih kepada gameplay programmingnya, lebih kepada aturan mainnya. Sementara back end programmernya lebih kepada bagaimana sistem kompresi dari tekstur high, kemudian begitu dimainkan teksturnya bisa menjadi middle sampai ke low, atau membahas tentang jaringan networknya, kestabilan tentang sistem networknya, macam-macam. Jadi kalau siapa Ani ya tadi ya? Iya, Ani Rahmat. Nah, kalau Ani itu memang tertarik untuk masuk ke dalam industri game development, Ani harus lihat dulu potensi diri Ani ada di mana nih. Kalaupun memang belum ada, misalnya dalam kategori akan baru masuk ke ranah pendidikan kampus misalkan. Tapi minimal ada basic, ada dasar yang kita masing-masing pribadi sudah tahu, oh kita punya potensi di sini. Maka masuklah ke sekolah lanjutan di kampus yang bisa meningkatkan potensi tadi. Misalnya, oh kayaknya saya senang programming nih, tapi masih belum jago banget nih, atau tapi masih dasar banget, maka masuklah ke Universitas Pembangunan Jaya atau prodinya informatika, nanti diajarin tuh cara mengolah variabel, mengolah sistem fungsi, event dan seterusnya, seperti itu. Pada dasarnya semua pasti dari nol, dari nggak bisa. Maka itulah sebenarnya salah satu atau fungsi dari akademis, dari prodi-prodi untuk supaya dari nggak bisa menjadi bisa. Seperti itu sih Ani. Baik, berarti banyak faktor juga ya Bang ya. Maksudnya banyak faktor potensi juga, nggak yang harus
tahu kondisi iya. aja gitu ya. Benar. Baik, terima kasih Bang Yayat atas penjelasannya, dan terima kasih juga kepada Ani Ramawati yang sudah bertanya. Nah, ada pertanyaan lagi nih Bang. Waduh, ini pada antusias banget nih. Yeah. Pada antusias banget pertanyaannya. Oke, ini pertanyaan ketiga dari Adi Pratama dari Bogor nih katanya. Izin bertanya, bagaimana industri perkembangan game di tahun 2001? Pertanyaannya banyak ya. Dibacain semua aja kali ya Bang? Apa ya? Boleh. Katanya, bagaimana industri game perkembangan industri game di 2021 ini? Pertanyaan keduanya, industri warnet apakah masih bisa bertahan? Secara kebanyakan orang-orang sudah berpindah alih ke game online via HP. Terima kasih. Wah, menarik nih Bang. Oke. Yang pertama, bagaimana perkembangan industri game di 2021? Nah, ini saya perlu perjelas dulu industri gamenya atau industri game developernya nih. Ini ada dua nih, gamenya atau game developernya. Kalau ke gamenya nanti jawabannya lain, kalau ke game developernya jawabannya lain. Gitu, ya. Kalau kita bicara tentang gamenya itu ke tahun 2021 ini, yang pasti dari sisi kualitas itu akan sangat-sangat meningkat pesat. Udah ada yang cobain PS5? Belum Bang. Nah itu. Pengen Bang. Itu salah satu peningkatan secara mesinnya ya, secara mesinnya, dan kemudian para developer game tadi pun secara kualitas mereka bisa lebih bernapas lega. Karena bayangkan misalkan gini, saya pernah coba masuk ke Play Store, PlayStation Store gitu ya. Ternyata persyaratan dari mereka tuh nggak main-main. Katanya gini, kita developer pastinya kepingin bikin game dengan kualitas bagus misalnya, atau realis gitu misalkan, benar-benar keren. Sementara target platform kita adalah konsol, PlayStation misalkan. Nah, PlayStation itu punya syarat yang mutlak, yang nggak bisa diganggu-gugat. Artinya gini, secara tertulis gitu ya, PlayStation tuh bilang kepada developer gini, silakan bikin game sekencang apapun, sekeren apapun, sekuat apapun, tapi asal bisa jalan di mesin gua dengan kecepatan minimal 60 frame per second. Kita 59,9 aja nggak diterima. Jadi harus 60 atau bahkan lebih. Sehingga developer di situ berpikir keras dengan kekuatan PS4 yang versi lalu ya, PS4, gimana caranya game-game yang mereka deliver itu tetap bisa menarik minat para gamernya dari sisi visual, dari sisi gameplay, dan seterusnya. Jadi yang tadinya kategorinya misalkan masuk ke PC, begitu masuk ke konsol, itu mereka harus tarik napas dulu tuh. Karena pasti ada penurunan kualitas tuh di situ. Itu potensi kedepannya kalau untuk gamenya sih seperti itu. Itu akan banyak sekali model-model game baru yang akan rilis, yang akan memukau secara visual ya. Apalagi sekarang sistemnya udah open world semua. Ya rata-rata gamenya tuh open world. Jadi kita bisa menyelesaikan misi kemana-mana, jalan ngalor ngidul, Assassin's Creed itu kan modelnya seperti itu. Ya. Lalu apa tadi? Industri warnet ya. Industri warnet bagaimana, apakah bisa bertahan gitu ya. Sebenarnya kalau dibilang threat gitu ya, sebuah ancaman, ya pasti orang akan cenderung kepada sesuatu hal yang sifatnya lebih praktis. Terutama tadi menyambung kepada pembicaraan saya di awal adalah generasi Gen Z sekarang ini, atau generasi berikutnya milenial, itu udah secara pola hidup mereka udah berubah. Mereka maunya serba praktis, kemudian budaya membaca menjadi budaya menonton gitu kan.
kemudian malas keluar rumah, mager gitu. Kalau nggak penting-penting banget, nggak mau keluar dia tuh. Nah bayangin kalau dia harus, kalau zaman saya juga masih ngalamin tuh, saya harus ke warnet, main PS, main apa Winning Eleven gitu kan, tapi masih jalan, masih mau jalan. Kalau sekarang kayaknya udah enggak. Jadi memang pasti ada dampak, pasti ada dampak perubahan perilaku tadi kepada bidang-bidang terkait, seperti misalkan tadi warnet. Warnet yang tadinya warnet sebagai fasilitas online, mereka masih bisa survive dengan merubah warnet untuk kebutuhan game online. Tapi ternyata berubah lagi. Game online sekarang udah pakai handphone pribadi semua. Nah, bagaimana solusi apa namanya si pengusaha warnet tadi untuk supaya tetap bisa eksis misalkan. Saya sih belum dapat jawaban pasti ya, tapi mungkin bisa banting harga, diskon misalkan atau apapun gitu ya. Itu sih kira-kira ininya. Baik. Ya Pak. Ya Bang, seiring perkembangan jalan seiring perkembangan zaman lah ya. Mm-mm. Ya makin kesini makin banyak yang udah apa-apa di mobile gitu. Mm-mm. Baik, ini sudah selesai ya sesi tanya jawabnya. Jadi nanti ada kesempatan lain lagi buat bertanya. Jadi kali ini kita bakal masuk di sesi quiz nih teman-teman. Jadi quiznya ini juga ada hadiahnya loh buat teman-teman yang jawabannya benar. Jadi buat teman-teman nih dipersiapin jawabannya, oke? Okay? Nanti dibacain kuisnya, nanti teman-teman tinggal jawab, caranya gampang. Yang pertama itu raise hand terlebih dahulu, terus kameranya jangan lupa dihidupin, mic-nya juga dihidupin. Terus teman-teman sebutin nama, terus nama instansi teman-teman, baru boleh ngejawab, oke? Okay? Nah ini langsung aja ya dibacain kuisnya ya. Quiz pertama. Ini udah siap-siap belum jawabannya? Oh iya, pertanyaannya aja belum. Oke. Quiz pertama. Sebutkan 3 jenis peminatan game dan sebutkan contoh gamenya. Ayo, raise hand dulu. Ayo, sebutkan 3 jenis game, peminatan game, dan sebutkan contoh gamenya. Nah, ada nih, Adi Pratama. Boleh, Adi Pratama? Ya, halo. Ya, halo. Menurut saya yang pertama game developer, terus yang kedua penulisan naskah game, terus yang ketiga animasi game, terus game-gamenya Free Fire, PUBG, terus sama udah sih itu saya tahu itu aja. Baik, terima kasih Adi. Tapi mohon maaf jawabannya kurang tepat, tapi enggak apa-apa tetap dapat hadiah. Oke, terima kasih Adi. Sama-sama. Ayo, siapa lagi yang mau menjawab? Baik, kita langsung masuk ke quiz nomor 2 aja ya teman-teman. Langsung di siap-siap nih teman-teman nih. Ini gampang banget nih ininya pertanyaannya.
apa nama salah satu games MOBA buatan Indonesia yang tadi dijelaskan oleh Bang Yayat? Oh, langsung tunjuk tangan. Enanto Harun. Boleh? Halo, Kak. Dengar? Dengar. Lokapala. Bener. Soalnya main, Kak. Oh, main juga. Keren. Oke, terima kasih Enanto Harun. Ikut turnamennya nggak, Enanto? Oh, nggak ikut. Jadi ESPL tuh lagi bikin turnamen tuh. Lumayan hadiahnya tuh, 9 juta. Iya, tapi nggak didukung ya. Oh, nggak didukung. Siapa yang nggak ngedukung ya? Ya, biasa. Orang tua. Iya. Baik, terima kasih Enanto Harun. Sama-sama. Oke, lanjut. Pertanyaan ketiga, pertanyaan terakhir nih. Ayo siap-siap. Berapa hari acara Forka Fest dilaksanakan? Ayo. 3 Gabriel. Ayo, silakan dihidupkan dulu kameranya. Boleh dijawab? Ya, izin perkenalkan diri ya, saya Tigor Gabriel dari Bekasi. Yeah. Oh, dari Bekasi. Yang setahu saya itu Forka Fest. Setahu saya Forka Fest. Halo, suara saya terdengar? Putus-putus, Tigor. Tapi kedengeran sih sedikit. Ya, setahu saya acara Forka Fest selama 1 minggu, Mas. Terdengar gak? Aduh, kurang tepat, Tigor. Ayo, siapa lagi yang mau menjawab? Nah ini, Ani Rahmawati. Boleh. Maaf, Kak. Harus open cam. Iya. Sebentar. Oke. Ya, Kak. Izin. Oke. Ingin izin menjawab. Ya, sebutin nama sama asal instansi Ani ya. Iya, nama saya Ani Rahmawati dari SMA Negeri 1 Cilegon. Oke. Boleh langsung dijawab? Saya, Forka Fest ini berlangsung selama 22 hari, Kak. Lama sekali. Tahu, Kak. Oke, gak apa-apa, Ani. Oke, makasih ya nih jawabannya. Nah, jadi buat teman-teman, Forka Fest itu jawabannya berapa hari dilaksanakan? Yaitu 3 hari. Itu teman-teman. Nah, Oke. Karena udah selesai sesi kuisnya. Jadi, selamat buat para pemenang. Selamat buat para pemenang ya. Nah, jadi buat para pemenang, nanti dihubungi lebih lanjut lagi ya oleh para panitia. Jadi, terima kasih teman-teman yang udah menjawab kuisnya. Nah, terima kasih juga kepada Bang Yayat Duriat Eskom atas penyampaian materinya yang sangat baik. Terima kasih ya, Bang. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua ya, teman-teman. Nah, sebelum kita berpamitan nih, kita foto-foto dulu yuk sama Bang Yayat yuk. Kepada panitia nih, boleh silakan untuk mengambil gambar. Baik, terima kasih. Semua peserta berikan gayanya supaya baik di selanjutnya. Baik, saya beri aba-aba ya. 1, 2, 3. Sekali lagi ya, 1, 2, 3.
Terima kasih. Baik, terima kasih kepada panitia. Nah, baik, terima kasih kepada Bapak Yayat Duryat Eskom yang telah menyempatkan waktunya kepada kita semua ya. Baik, terima kasih sama-sama semuanya. Ya. Selamat siang sama Pak Bang Hendi. Dan mungkin terima kasih Bang Yayat. Mungkin di sini ada beberapa tim dosen juga ya dari UPJ ya, salam kenal ya, saya dari Yayat. Izin tadi untuk sedikit sharing pengalaman sama mahasiswa-mahasiswa UPJ-nya. Itu saja sih. Terima kasih. Terima kasih, Bang. Ya, saya mungkin bisa Bang Yayat ya. Iya, bisa. Boleh, Bang. Kalau boleh, ya. Ada aktivitas lain atau ada kesibukan lain. Iya. Terima kasih, Bang ya. Iya. Baik, nah sebelum lanjut, nah ini kita bakal ada iklan dulu nih teman-teman, jadi jangan kemana-mana. Nah berhubung ada iklan, jadi langsung aja saya kembalikan lagi kepada MC. Kepada MC, dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator kita, Ditya Rusmana. Dan terima kasih kepada Bang Yayat. Ya, mau aja dipanggil Bang, ya kan? Emang ini banget, gaul banget, ya kan? Gaul banget. Tadi dia udah pakai kupluk Metallica, gitu kan. Harusnya tadi kalian gayanya gini, guys. Iya, gini ya. Metal, gaya metal. Tuhir Hamsyah kerawa-rawa, kan? Oke, nah ini nih ya. Buat teman-teman, ayo yuk kita on cam semua biar kita pada kenal. Oh ya guys, Rara mau ucapin nih, ada Melody JKT48 guys. Kalian bisa lihat, asik, Melody sudah bergabung sama kita. Boleh kita tanya-tanya kali ya? Boleh kali ya. Sama Kak Melody. Sama Kak Melody. Kak Melody ada nggak Kak? Monitor. Diam. Nah, udah ada nih nah, Kak Melody. Halo Kak Melody. Halo. Kak Melody dari mana nih Kak? Saya dari SMK Bina Informatika. Oh, wow, deket ya sama UPJ, tetangga nih. Kakak ini kan kayak lulusan JKT48 itu ya? Bukan dong, emang Melody itu doang. Oh ya, gak apa-apa. Mohon maaf nih ya Kak. Gimana nih Kak, tadi udah ngikutin webinar. Nah, terus kira-kira gimana kesannya tadi tuh, narasumber pertama? Kenapa? Kesannya gimana? Pesan-pesannya terus udah ikuti webinar narasumber pertama tadi? Seru. Penjelasannya juga detail, lumayan. Oke. Okay. Asik, lumayan lah ya. Terima kasih ya, Kak Melody, udah datang pada webinar hari ini ya, Kak. Iya. Yeah. Semoga tetap semangat terus menjalani webinar pada hari ini. Terima kasih Kak Melody udah ditanya-tanya, udah mau ditanya-tanya nih. Ya. Ah, iya tahu itu, Ri. Iya. Tiba-tiba kan gitu. Ya enggak apa-apa tuh, aduh. Yang penting jadinya jadi ketawa kan tuh dia, asik. Iya. Aduh. Kan jadi lebih kenal nih. Sama Rari jadi ketawa. Rari. Rara Ari, asik. Apa sih? Oke. Okay. Kita mau ada sedikit apa nih ya, mau bagi-bagi hadiah nih Ra. Hadiah? Iya. Oh, Ari Sultan ya? Oh, aduh, iya dong, Sultan. Iya, sih. Ah, tapi gak cuma-cuma buat ngasih hadiahnya, kita mau ada kuis. Dadakan. Jadi gak cuma tahu bulat guys yang dadakan. Tapi kita ada kuis juga bisa dadakan guys, gitu. Oke. Jadi sama. Gimana nih aturannya di komputer? Aturannya sama, sebelum nanti kita akan memberikan pertanyaannya. Dan peserta yang tahu, peserta bisa langsung raise hand. Setelah raise hand, nanti kita sebutin nih, misalkan si A, oke, jawabannya apa, nanti boleh on cam dan on mic ya. Baru ntar kenalin diri dulu, baru jawab jawabannya itu apa, oke? Oke. Harus on cam. Harus on cam. Soalnya hadiahnya 50 juta. Waduh. Banyak banget. Sama juga kuis dadakan gitu. Banyak banget. Harus prize. Oke, nggak apa nih pertanyaannya? Dengerin nih guys, pertanyaannya. Pertanyaannya di kuis dadakan pertama, apa tema seminar webinar pada hari ini? Waduh.
Langsung ada yang jawab. Ada yang raise hand. Raise hand duluan. Iya, tuh, coba Adi. Adi Pratama. Nah. Boleh di panitia di pin. Ah, udah di pin. Oh, udah. Boleh Adi Pratama. Nah. Ya, nama saya Adi Pratama dari Unpad. Izin jawab. Untuk temanya adalah webinar dan host game dari hobi menjadi profesi. Berarti Kak Adi tuh menyimak gitu kan. Menyimak dan emang kepo juga sama acara kita. Benar. Oke, untuk pertanyaan ke dua. Boleh di turunin dulu resennya ya. Resennya turunin dulu. Sabar ya, guys. Oh ya, untuk yang udah jawab tidak diperbolehkan untuk menjawab lagi ya. Jadi ini buat yang lain nih ya kan, persidangannya apa diri. Kali ini Ari deh yang bikin. Apa ya? Oke. Tadi kan kita udah nonton video profil informatika nih. Soalnya dari situ nih ya. Nah, tuh udah dapat kisi-kisinya. Apa peminatan lanjut dari program studi informatika UPJ? Sebutin. Ayo. Ada tiga tuh tadi ya kan. Ada yang matematik apa tuh? Terus satu lagi ada yang apa? Neck power tadi kan tuh ada bilang ya. Iya. Gak ada yang jawab nih. Wah, 50 juta hangus ini. Banyak banget 50 juta. 50 juta. Wah, ada yang jawab. Ada tuh. Boleh jawab. Panitia dipin kepada Rafli Ramadan. Ayo Kak, boleh di Edward ya. Untuk peminatan lanjutan itu ada robotik, ada web programming sama jaringan Kak. Web programming. Diulang Kak. Boleh diulang. Ada tiga. Benar Kak? Robotik, jaringan sama. Boleh diulang lagi. Diulang lagi. Boleh. Programming, robotik, sama jaringan, Kak. Satunya salah kali. Yang benar itu dua, robotik sama jaring. Satunya apa ya, lupa. Ayo, satu lagi apa? Kalau enggak, dilempar ke yang lain nih. Boleh dilempar dulu lah. Aduh, cerahnya gampang banget. Gimana sih nih? Aduh, makasih. Yaudah nih. Yaudah. Kita upper deh tuh, ada yang raise hand. Kita upper dari lagi ke Tigor Gabriel. Dari mana nih Tigor tadi itu? Terima kasih kepada Kak Rafli. Boleh on cam yuk. Oke. Okay, yep. Boleh Kak Tigor. Kenalkan saya Tigor dari dari Unsika, Bang. Oke. Okay. Jadi saya tahu tadi dari peminatan informatika dari UPJ ada AI, terus IoT sama jaringan. Sekali lagi, apa jawabannya? AI, IoT, sama jaringan. Gimana, Ri? Aduh, masih kurang tepat ini kayaknya nih. Ayo. Gimana? AMC kasih kesempatan. Satu kali. Kasih bocoran kali. Itu kan tadi tuh udah disebutin pertama sama Bang Rafli, itu bener. Ya, dia off-cam kayaknya. Ya, udah, kayaknya di dilempar kali ya tuh ke Enanto Harun. Nah, boleh nih. Ya. Nama saya Enanto Harun Satrio dari SMA 1 Babatan. Iya. Apa juga? Tiganya itu robotik, interval intelligent. Wah. Apa namanya? Artificial intelligent. Interval intelligent sama jaringan. Iya, betul. Mungkin agak dirat artificial kali ya, Kak. Artificial. Iya, artificial intelligent. Nah, ya oke. Okay. Selamat kepada Bang Enanto. Nanti akan di... Masana. Oke, ini ya. Kita
teman-teman mungkin udah nunggu dan udah nggak sabar nih, sabar dari sumber kedua. Tapi sebelum itu, nggak bosan-bosan untuk mengingatkan buat kalian, jika ingin menggali lebih dalam tentang informatika, boleh cek Instagram di informatika_upj, Facebook informatika.upj, dan YouTube kita di Forka UPJ. Di sini juga ada podcast tuh, jadi tonton ya. Yeah. Gitu. Oke, udah siap ya? Udah. Ini udah siap ya dia untuk narasumber kedua. Jadi ada Bapak Fitia Pratama Eskom. Nah, ini dia juga dia berhubungan dengan game lah ya. Mungkin teman-teman udah nggak sabar. Tapi sebelum itu kita lingkarkan lagi ke moderator kita. Kepada Aditya Rusmana, dipersilakan. Baik, terima kasih MC yang telah memberikan waktunya lagi. Nah, jadi teman-teman, nah kita bakal kedatangan bintang tamu kedua nih, narasumber kedua, yang tentunya nggak kalah spesial nih. Pasti teman-teman juga udah pada tahu siapa kan. Jadi nggak perlu banyak basa-basi lagi. Langsung aja kita sambut Bapak Aditya Pratama Eskom. Selamat pagi, Bapak. Halo, selamat pagi, menjelang siang. Adit ya, dipanggil ya? Iya, Pak. Kita panggil nama kita sendiri ya, sama-sama. Iya, Pak. Bagaimana, Pak? Kabarnya, Pak? Aduh, jangan manggil Bapak dah. Yang sebelumnya kan panggil sekarang Bang Yo, nggak apa-apa deh. Abang Kak aja sama ya? Oh, berarti sama aja. Oh, atau nggak Kak Adit aja ya? Lebih enak kayaknya, Kak Adit. Oke, Kak Adit. Oke, nah jadi ini sedikit ya buat teman-teman yang belum tahu. Jadi, Kak Adit ini banyak banget nih pengalamannya nih. Waduh, salah satunya pengalaman kerja di Sinta VR sebagai product manager. Terus ada di Sinta VR lagi sebagai Unity Developer, dan juga tentunya di Shopee Indonesia ya Kak, sebagai game engineer di Shopee Main App-nya. Jadi teman-teman, beliau nih orang sibuk nih, jadi buat teman-teman nanti kalau yang mau kepo tanya-tanya, bakal ada sesinya, jadi nanti langsung udah tuh kepo-kepoin Kak Adit gitu. Oke, mungkin untuk Kak Adit, boleh Kak di langsung aja untuk menyampaikan materi-materinya, mungkin teman-teman udah pada nggak sabar nih Kak. Oke. Boleh? Ya, makasih, Dit. Iya, Kak. Gue sharing screen aja ya. Boleh, Kak. Oke, Dit. Oke. Kelihatan nggak screen-nya, teman-teman? Ada, Kak. Kelihatan, Kak. Aman, aman. Presentasi kali ini agak-agak semi-formal aja ya, karena temanya juga tentang games dan juga dari hobi menjadi profesi. Oke, mungkin lihat di screen pertamanya dulu ya. Nama saya Anjar Aditya Pratama, biasa dipanggil Adit, dan secara profesional saya adalah immersive tech dan game developer. Nah, sesuai dengan yang teman-teman dari Forkafest udah reach ke saya tentang topiknya dan juga udah dibagi subtopiknya nih, kita akan ngobrol dikit-dikit tentang tiga topik utama ya, subtopik utama, yaitu teknologi game. Nanti kita akan kenalan dikit nih dengan game dan teknologi di baliknya. Karena kan bisa aja teman-teman di sini udah tahu nih game itu, udah pernah main game, udah istilahnya mungkin bahkan udah ngeluarin uang gitu buat main game gitu ya. Entah ke warnet atau bikin atau isi saldo Play Store gitu kan. Tapi nggak tahu game itu sebenarnya apa sih definisinya gitu loh. Terus nanti akan dilanjutin dengan karir dan game. Itu di situ akan saya sharing dikit ya tentang keterampilan, kebutuhan, peluang, tips dan trik dan dalam membangun karir di bidang game. Jadi karir secara umum juga. Dan terakhir mungkin akan ada sesi Q&A ya, kayak tadi di sesi pertama ya. Jadi kayak mungkin ada teman-teman yang punya pertanyaan kayak, bikin game itu harus jago main game dulu nggak sih? Atau kayak bikin game Mobile Legends tuh berapa lama sih gitu kan? Gimana caranya? Atau gimana mulainya nih kalau misalnya mau bikin? Nah nanti akan dibahas mungkin ya di Q&A sesinya. Oke. Pertama-tama kenalan dulu ya sama saya dikit, karena saya juga bukan artis ataupun influencer, jadi banyak yang nggak tahu mungkin kan, pasti ya, bukan mungkin lagi. Jadi nama saya Adit, dan sekarang saya tuh sedang aktif sebagai game engineer di Shopee. Mungkin teman-teman kemungkinan udah pada tahu ya Shopee ya, buat belanja ya, e-commerce. Dan tapi mungkin teman-teman nggak tahu nih atau belum tahu, ternyata di Shopee itu juga ada seksi gamenya gitu. Jadi kayak di dalam Shopee itu memang ada game-game yang dibuat untuk supaya user-user tuh seneng gitu, masuk ke dalam main di Shopee gitu ya, terus kayak have fun di sana, nggak cuma belanja gitu. Nah jadi saya sekarang lagi aktif di game engineer di sana. Lalu yang kedua, saya juga aktif sebagai AR, VR dan game lecturer atau pengajar ya di Binus Center.
Saya juga punya pengalaman sebagai ex-lead VR developer di Sinta dan PM juga. Lalu saya juga Unity Certified Developer, kebetulan tahun 2017 dapat kesempatan ke Singapura. Lalu sekarang juga masih aktif di Indonesia Virtual Reality Association Research and Development Team. Ini sedikit kontak saya, ada email sama LinkedIn, nanti mungkin kalau misalnya teman-teman pengen reach out ke saya abis ini. Oke, sedikit ice breaking dulu ya, soalnya kan ini kebetulan saya jadi pembicara kedua nih, udah lumayan lama nih teman-teman ngeliatin screen ya. Jadi kasih pertanyaan yang enteng-enteng dulu nih sebelum saya sharing. Video game apa sih yang pertama kali kamu mainin dan kapan? Nah, kalau misalnya teman-teman mau sharing silakan tuh di chat atau gimana, atau mungkin dalam hati juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Jadi agak sedikit nostalgia lah ya. Nah, kalau misalnya saya tuh pertama kali main secara serius gitu ya, itu Harvest Moon di PS1 tahun 2003-an. Biar nggak kelihatan tua ya, sebenarnya aslinya sih main Nintendo dulu tahun 1999-an. Nah, kalau teman-teman gimana? Mungkin game pertamanya Counter-Strike di tahun 2010-an. Atau Mobile Legends di 2015-an. Atau bahkan mungkin PUBG atau Free Fire di 2017-an gitu. Nah, kita itu terekspos sama game tuh di tahun yang berbeda, di waktu yang berbeda, dan di generasi yang berbeda gitu misalnya ya. Nah, tapi pernah nggak sih teman-teman nanya gitu kan, tahun berapa sih video game tuh pertama kali diciptakan gitu? Mungkin kalau misalnya kayak saya gitu ya, yang main game di tahun 2000-an, kayaknya game baru ada ya tahun 1990 lah paling lama, atau mungkin teman-teman yang tahu gamenya tahun 2010-an, kayaknya tahun 2000-an juga baru ada game kali ya, gitu kan. Tapi ternyata, game pertama itu diciptakan di tahun 1970. Nah, ini tuh game pertama banget yang bisa dibilang industri game pertama, game yang dijual ke publik untuk pertama kali. Itu namanya Pong. Jadi Pong itu kalau bisa dilihat tuh mainnya masih di TV kan, warnanya hitam putih. Itu kayak main tenis bolak-balik, itu kayak ada titik bola kotak tuh ya, kayak bola buat dipantul-pantulin. Nah, bahkan tahun 1970 teknologi lingkaran di layar tuh belum ada. Dilihat aja kalau screen apa bolanya aja kotak kan. Nah, ini tuh udah tua banget game pertama gitu, sesepuhnya game. Nah, perkembangan industri video game ini sudah berlangsung berarti kan kurang lebih sekitar 50 tahunan. Karena sekarang kan 2021. Berarti dari 1970 ayo berapa? 51 tahunan ya kan sejak video game itu pertama kali diperkenalkan. Yang dulunya harus punya TV, harus beli konsolnya lagi, layarnya cuma hitam putih gitu kan, game-nya cuma satu. Sekarang teman-teman bisa main game istilahnya di handphone masing-masing, yang harganya mungkin cuma 1 juta, 2 juta. Bisa main game Mobile Legends, bisa main PUBG, Free Fire, dan lain-lain gitu kan. Warnanya colorful banget gitu kan, gameplay-nya banyak, gak cuma mantul-mantulin bola. Nah, industri ini tuh sangat-sangat berkembang secara pesat, karena kalau di hitung umur baru 50 tahun gitu loh. Nah, jadi dari gamenya ini sendiri, dari sejarahnya 50 tahun game ini sendiri, mungkin ada pertanyaan sedikit gitu. Jadi sebenarnya itu game itu apa sih? Kayak mungkin tadi Mas Dayat itu tadi aku juga jadi silent reader ngasih diceritain kan kayak, oh iya, bahkan di beberapa tahun atau beberapa dekade silam aja masih nanya game developer itu apa sih? Nah, mungkin agak tarik dikit dulu sebelum game developer kan dua kata tuh, game sama developer kan. Game-nya dulu deh. Nah, kalau misalnya aku tarik misal dari 3 literatur deh, yang paling gampang, di Oxford, Google, sama Wikipedia, yang mungkin teman-teman udah sering lihat. Game itu kan kalau Oxford ngejelasin, game itu suatu kegiatan yang dilakukan seseorang untuk hiburan atau kesenangan. Oke, simple ya. Kalau Google ngasih tahu kayak sesuatu bentuk permainan atau olahraga, terutama yang kompetitif, yang dimainkan menurut aturan dan diputuskan oleh keterampilan, kekuatan, ataupun keberuntungan. Oke, lumayan lebih detail, tapi masih bisa ditangkap ya. Nah, kalau misalnya googling dikit nih. Kalau teman-teman googling lagi, ketemu di Wikipedia. Apa itu game? Sebuah permainan, karena game itu kan kalau ditranslate mungkin permainan ya. Sebuah permainan adalah bentuk permainan yang terstruktur. Wah, ini agak-agak bingung nih. Sebuah permainan adalah bentuk permainan yang terstruktur. Maksudnya apa coba? Biasanya dilakukan untuk hiburan atau kesenangan, dan kadang-kadang digunakan sebagai alat pendidikan. Oh, biasanya buat hiburan, tapi kadang-kadang digunakan untuk alat pendidikan. Permainan berbeda dari pekerjaan yang biasanya dilakukan untuk mendapatkan upah, dan dari seni yang lebih sering merupakan ekspresi elemen estetika atau ideologis. Nah, ini definisinya nih macam-macam nih. Ini bisa nih kalau misalnya teman-teman lagi skripsi masukin ke studi literatur, atau misalnya di pelajaran teman-teman di SMA atau di SMP gitu kan, kalau ditanya-tanya. Nah, tapi kalau saya paling suka definisi dari game dari Chris Crawford.
Nah, Chris Crawford itu adalah game designer atau pembuat game ya dari Atari. Nah, kalau teman-teman mungkin di sini yang paling tua umurnya berapa? Saya nggak paling tua kan ya di sini ya. Ya teman-teman ada yang lebih tua dari saya mungkin. Nah, Atari itu adalah konsol game pertama di bisa dibilang di dunia. Yang mungkin bisa di lebih amannya dibilang game konsol yang terkenal lah ya, yang go public salah satu yang pertama di dunia. Kalau sekarang kan adanya yang mungkin teman-teman tahu tuh PS ya, PlayStation sama Xbox sama Nintendo gitu kan. Nah, ini Atari yang pertama. Nah, ini bapaknya nih, Chris Crawford. Sampai sekarang masih ada, masih hidup dia. Nah, Chris Crawford itu ngejelasin game dengan cara if else. Maksudnya game itu ini tapi bukan ini, game itu ini tapi bukan ini. Nah, gitu. Jadi lebih jelas. Nah, Chris Crawford, game-nya Chris Crawford itu dia ngejelasin kayak dia step pertama creative expression atau ekspresi kreatif itu adalah sebuah seni, is an art. Kalau dibuatnya hanya untuk kecantikannya itu sendiri gitu. Dan kalau misal dibuatnya untuk uang, nah ekspresi kreatif itu disebut apa dimasukkan ke golongan entertainment. Nah, entertainment itu di poin nomor 2 itu disebut dengan playthings. Kalau misalnya entertainment tersebut interaktif. Nah, kalau misalnya nomor 3 sekarang masuk ke poinnya ya. Kalau misalnya enggak ada goal atau enggak ada tujuan yang terasosiasi dengan playthings tersebut, itu toy atau mainan. Nah, nomor 4, kalau misalnya toy apa? Kalau misalnya challenge ya, sebuah challenge nih nggak punya active agent atau nggak punya lawan ya yang untuk kita berkompetisi dengannya, itu disebut puzzle ya. Kalau misalnya ada disebut konflik. Nah, yang terakhir nih yang nyambung, kalau misalnya seorang pemain atau player bisa mengoutperform atau misalnya mengalahkan musuhnya tapi nggak bisa ngelawan secara langsung gitu ya, menginterferensi secara langsung, konflik tersebut disebut kompetisi. Nah, kalau misalnya boleh, konflik tersebut dikualifikasikan sebagai game. Ini agak-agak ribet, makanya ada sedikit contoh. Nah, contohnya tadi, poin nomor 1 ya, non-interactive entertainment. Tadi kan entertainment ya, pertamanya kan. Nah, contohnya seperti ini misalnya. Teman-teman tahu kan, di kiri misalnya ini Venom, film. Oke, Harry Potter misalnya novel atau buku. Dylan, ada yang tahu Dylan sama Milea nggak? Tahu ya, kayaknya anak-anak gaul sekarang tuh kayak dulu demam Dylan Milea banget kan, pengen banget di apa digombalin terus ya gara-gara Dylan. Nah, ini tuh game bukan? Bukan ya kayaknya ya, pernah nggak yang mainin game ya kan? Nah, bukan, karena Chris Crawford bilang ini adalah salah satu contoh entertainment yang bikin kita apa namanya terhibur tapi tidak interaktif karena kita ngikutin aja, nggak ada kan yang nonton film gitu misalnya tiba-tiba, eh jangan gitu dong karakter utama, jangan lawan gitu. Terus misalnya tuh apa karakter utamanya ngelawan, enggak kan? Biasanya ibu-ibu tuh misalnya, wah nih jahat nih karakter utamanya nih. Terus misalnya, oh bodoh nih, gimana gitu kan? Tapi kan film nggak mungkin berinteraksi kan? Ya udah kita cuma bisa ngomel-ngomel doang gitu kan? Nah ini non-interactive entertainment. Nah ketika entertainment tersebut interaktif, disebutnya playthings atau mainan, bisa dibilang playthings ya, benda yang bisa dimainkan. Kalau misalnya nggak ada goalnya, nggak ada tujuannya, itu disebutnya toy atau mainan. Nah, contohnya kayak gini, mungkin teman-teman yang punya adik, sepupu, ponakan gitu misalnya, mainin boneka, mainin fidget spinner, mainin mobil-mobilan gitu kan, itu kan mainan. Tapi nggak ada tujuannya, gitu. Mainin aja buat fun. Nggak ada kan misalnya kalau misalnya boneka atau fidget spinner gitu, terus ada tujuannya gitu, ada goal yang mau diraih gitu kan. Misalnya, oh aku punya mainan Pikachu. Aku pengen Pikachu-nya berubah naik level gitu jadi Raichu gitu kan, nggak bisa gitu kan, karena ini mainan gitu kan. Nah, next-nya bisa dibilang ini goal-oriented playthings. Jadi playthings yang tadi, kalau tadi kan jadinya toy kalau nggak ada tujuan. Nah, kalau ada tujuannya itu disebut challenge ya. Nah, challenge tersebut kalau misalnya single player tadi disebutnya puzzle, nggak ada lawannya gitu kan. Nah, contohnya ada yang nggak tahu ini? Udah tahu ya. Nah, ini tuh ada Rubik Cube, ada puzzle kayak gini, puzzle bergambar gitu. Ini mainan, tapi masuknya ke puzzle karena ada tujuannya. Tujuannya main Rubik Cube apa? Warna, samain warnanya misalnya dari 6 sisi kubus dan sama juga dengan gambar yang tadi ini, gambar apa puzzle bergambar ini kan supaya disusun supaya menjadi gambar yang benar gitu kan. Ada tujuannya, maka disebut dengan puzzle. Nah, kalau tadi back dikit ya. Kalau tadi misalnya challenge-nya ini single player kan puzzle. Nah, kalau multiplayer challenge disebutnya konflik.
Nah, kalau ngomongin konflik kesannya kayak serem banget gitu ya. Nah, tapi sebenarnya konfliknya ya konflik gitu. Nah, konflik itu disebut kompetisi ketika not allowed to interfere each other. Jadi nggak bisa kita menginterferensi jalannya permainan orang lain gitu. Kompetisi. Contohnya apa? Lomba lari, makanya disebut kompetisi lari ya. Lalu yang paling Indonesia banget, nah, balap karung ya kan. Kalau misalnya ada balap karung yang misalnya pas lagi di tengah jalan orangnya tonjok-tonjokan, itu udah bukan balap karung lagi. Iya kan? Ini balap karung kan pokoknya kejar-kejaran sampai ke ujung gitu dong. Iya. Nah, ini disebut kompetisi. Nah, yang terakhir yang Chris Crawford bilang adalah sebuah game adalah konflik yang boleh menginterferensi antara player satu ke player lainnya. Contohnya yang paling gampang, bola. Yang fisik ya, bola, basket, itu kan bisa dijorok-jorokin, disliding gitu kan. Jadi ngelawan gitu kan, antara pemain satu dan pemain lainnya. Dan kalau misalnya yang di dunia digital, mungkin ya video game, kayak misalnya Mobile Legends dan lain-lain. Nah, itulah game gitu. Nah, oke nih, udah tahu kayaknya nih tentang game kan. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti ditanya, game itu apa sih? Wah, googling langsung. Nih Chris Crawford ngejelasin kayak tadi kan. Kalau udah tahu terus ngapain? Saya ambil ini deh, studi kasusnya ya, biar kenalan ya. Kenalan nih, misalnya saya punya teman namanya Ani. Ini anggap ini kalau misalnya ada kesamaan, ini tidak disengaja ya. Jadi kenalin, misalnya punya apa namanya, saya punya teman namanya Ani. Dia adalah seorang pelajar yang punya hobi di game nih. Nah, lagi galau nih, gimana caranya buat mulai belajar bikin game dan berkarir di dunia game. Nah, di sini galau nih misalnya Ani nih. Nah, sekarang aku mau sharing. Pertama tentang keterampilan dan skill. Jadi kalau misalnya teman-teman butuh skill, atau maksudnya skill apa sih yang dibutuhin kalau misalnya pengen di industri game, terutama di game development gitu ya. Sebenarnya ada 3 yang bisa dibilang utamanya gitu. Sebenarnya enggak mencukup, tidak hanya 3, tapi bisa dibilang ini yang paling utama gitu. Yaitu ada game design, ada programming, dan juga arts-nya. Tentunya pas banyak lagi keterampilan kalau misalnya dipecahkan lagi, seperti kayak ada QA atau quality assurance, tadi ada game writer, ada game planner, dan lain-lain. Nah, pertama kita bahas tentang sedikit tentang game design ya. Jadi game design itu adalah seni dalam mengkonsepkan dan mendokumentasikan. Jadi ingetin dulu ya, game design itu apa sih? Seni dalam mengkonsepkan, dikonsepin nih gamenya nih, lalu mendokumentasikan. Mendokumentasikan apa? Gamenya. Sorry, bentar ya. Nah, yang mendokumentasikan apa sih sebenarnya? Ya gamenya, karena game designer atau game design adalah sebuah prinsipal apa ilmu prinsipal yang pekerjaannya gitu ya, atau profesinya adalah mendesain sebuah game. Jadi ambil contoh misalnya PUBG yang paling terkenal, atau Mobile Legends lah misalnya. Main game apa, di saat sebelum bikin game ada seorang atau sebuah tim game designer yang membuat mengkonsepkan nih, oh mau bikin game tembak-tembakan, gimana caranya 100 orang dimasukin ke sebuah peta yang sama terus tembak-tembakan kayak Hunger Game. Itu kan sebuah desain kan, dikonsepkan lalu didokumentasikan. Kenapa harus didokumentasikan? Karena yang ngerjain bukan mereka, gitu. Ngerti nggak? Jadi yang bikin gamenya bukan mereka. Jadi mereka harus mendokumentasikan ide mereka supaya apa yang ada di otak mereka itu bisa ditranslasikan ke orang lain untuk dikerjakan, gitu loh. Jadi harus didokumentasikan. Orang di PUBG misalnya udah terdefinisi nih, oh satu map tuh harus 100 orang, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Di PUBG itu ada tembak-tembakan. Kita boleh megang senjata cuma 2 gitu kan, dan lain-lain. Itu harus didokumentasikan secara detail. Nah, makanya keterampilan di dalam game design itu ada beberapa, ini saya poin sedikit aja, yaitu pertama pasti passion dalam sebuah game. Jadi kalau misalnya teman-teman punya passion atau ketertarikan yang sangat kuat gitu ya terhadap industri game, itu akan menjadi nilai yang sangat tinggi. Karena yang namanya game design itu kan mendesain sebuah game. Kalau misalnya teman-teman nggak hobi, agak susah kan. Lalu skill untuk menganalisa. Jadi menganalisa maksudnya tren game sekarang tuh kayak gimana sih? Yang disukai dengan pemain tuh apa? Terus menganalisa juga secara internalnya. Oh sekarang itu kita bisa bikin game kayak gimana sih? Teknologi yang sekarang itu meng-enable atau membuat kita itu bisa bikin game jenis seperti apa sih? Nggak mungkin dong kalau misalnya game designer pengen bikin game kayak, wah kayak mau bikin game benar-benar yang super realistis gitu kan. Orang dibikin benar-benar gambarnya itu kayak di dunia nyata sampai nggak ada yang bisa bedain gitu antara game atau enggak. Nah, teknologi kan belum ada dan itu perlu analisa, skill analisa oleh game designer itu sendiri. Lalu teamwork jelas karena game designer itu
mengkonsepkan tapi tidak membuat secara langsung. Perlu ada orang-orang yang membantu atau bekerja sama dengan game designer untuk membuat gamenya tersebut menjadi sebuah aplikasi yang bisa dimainkan gitu. Lalu visi jelas, karena dia yang tahu nih mau bikin gamenya kayak gimana. Jadi harus tahu dong apa visi gamenya kayak gimana. Mau game tembak-tembakan, tujuannya kayak gimana, cara dapetin uangnya gimana gitu kan, cara penetrasi ke pasar gimana, itu harus tahu. Lalu story writing jelas, karena dia harus bisa nih nulis, menceritakan game yang mau dibuat kayak gimana supaya timnya mereka itu paham dan enggak salah lagi gitu misalnya. Ambil contoh misalnya yang susah tuh misalnya kayak mau bikin game, nanti di dalam game-nya ada kuda. Nah, kudanya kuda gimana? Jangan-jangan nanti programmer bilangnya, oh ini kudanya enggak dijelasin. Jangan-jangan unicorn. Oh, dibikin program buat game unicorn. Terus game artis yang bikin 3D atau 2D-nya kudanya apa? Jangan-jangan Pegasus ya, bikin kuda yang pakai sayap. Padahal butuhnya kuda biasa gitu. Nah, jadi story writing ini sangat-sangat penting di game designer, supaya nggak ada miskonsepsi lagi atau miskomunikasi. Lalu balancing, designing itu jelas, karena gimana caranya game itu nggak terlalu susah, nggak terlalu mudah gitu, dan lain-lain. Lalu juga tadi yang sudah saya sebutin, tren, dan juga komunikasi secara umum, baik itu ke pihak internal maupun eksternal, dan juga ilmu umum. Nah, ini ilmu umum kadang-kadang lupa nih. Maksudnya bikin game itu nggak cuma harus ngerti teknologi, teman-teman harus tahu juga tentang psikologi manusia, gimana orang itu lagi suka main game apa, gitu kan, tren sekarang itu lagi gimana, gitu kan. Apakah orang itu sekarang lagi suka nggak main game tembak-tembakan, atau lagi suka main sports, gitu kan, atau lagi pandemi gini nih, orang tuh suka nyari game itu yang kayak gimana sih? Nah, ilmu umum ini yang benar-benar sebenarnya dibutuhin di game designer. Nah, lalu yang kedua, ini ada game programming. Nah, jadi kalau tadi ada game development, game designer, di sini ada game programmer. Game programmer ini adalah, game programming ini adalah aktivitas atau sebuah seni dalam mengubah konsep menjadi kenyataan. Nah, ini coba teman-teman sambungin nih sama yang tadi game designer. Game designer itu kan tadi mengkonsepkan dan mendokumentasikan. Nah, sekarang mengubah konsep menjadi kenyataan. Nah, nyambung nih ya, pipanya ya. Jadi awalnya cuma konsep, gimana caranya biar jadi kenyataan. Nah, ini game programming ini adalah istilahnya ilmu yang untuk meng-enable hal tersebut gitu, untuk mengubah konsep menjadi kenyataan. Nah, butuh skill-nya apa sih? Jelas pemrograman. Kalau misalnya teman-teman udah ada di TI gitu, di jurusan teknik informatika, mau itu sistem informasi, manajemen informatika, ataupun ilmu komputer gitu kan, mungkin sedikit atau banyak akan tahu tentang pemrograman, logika, yang istilahnya makanan sehari-hari gitu kan, sama teman-teman. Nah, lalu tools. Nah, tools itu apa? Game programming juga perlu bisa gitu, menggunakan software gitu atau tools yang dipakai untuk bikin game gitu. Karena misalnya mungkin tadi tentang harus tahu Unreal Engine, tahu tentang Unity Engine atau tools-tools lain lah gitu yang dibutuhkan. Lalu data modeling jelas, kayak misalnya bikin database, kalau misalnya ambil contoh lagi misalnya di PUBG gitu ya atau di Mobile Legends. Jadi harus tahu misalnya, oh kalau misalnya di hero ini datanya kayak gini, punya skillnya apa aja, damage-nya berapa, darahnya berapa, itu harus tahu dan harus bisa punya kemampuan untuk menyimpan data tersebut. Lalu problem solving jelas, karena setiap hari pasti yang nemu masalah, namanya programmer kan problem solver gitu kan. Bahkan ada yang bikin meme atau bikin bercandaan, programmer itu cuma mesin yang mengubah kafein dari kopi jadi codingan gitu kan. Nah, itu kan problem solving banget gitu dibutuhkan. Lalu passion jelas kan, kalau misalnya udah suka sama game gitu kan akan lebih mudah mentranslasikan apa yang ingin dikonsepkan untuk menjadi kenyataan, itu lebih mudah gitu. Lalu teamwork juga jelas, umum. Lalu analisa juga sama. Nah, ini yang kadang-kadang kalau di game programming ada agak-agak lupa nih teman-teman. Sains dasar sama matematika. Karena nggak serta-merta misalnya teman-teman suka main game, suka main Mobile Legends, terus bikin game jadi gampang. Di game programming jadi gampang. Pernah nggak sih teman-teman mikir, ketika game yang teman-teman mainin misalnya digerakin joysticknya ke kanan gitu misalnya, player ikutan ke kanan. Itu gimana caranya? Nah, caranya adalah gitu kan, untuk mentranslasikan pergerakan tersebut dalam bentuk model matematika dan juga sains, misalnya fisika gitu. Misalnya ketika player mencet tombol kanan, okay, translasikan dari sumbu x berapa ke x berapa dengan force berapa. Nah, itu kan perlu kemampuan sains dasar dan juga matematika yang kuat tentunya. Nah, yang terakhir yang saya mau kasih tahu ini adalah game art. Nah, mungkin kalau teman-teman yang nggak mau di programming, sukanya gambar atau sukanya seni, tapi pengen nih di industri game, ada namanya game art.
Game art adalah sebuah seni dalam menyematkan seni artistik ke dalam sebuah game. Jadi yang tadi dari konsep udah dibikin jadi kenyataan, sekarang dibalut menjadi sebuah package atau paket yang menarik di mata pemain gitu. Dan ini adalah tugasnya game art. Jadi jelas kebutuhannya adalah art sense atau darah seni yang kuat gitu loh dalam mendesain sebuah game art di sebuah game. Lalu tools menjadi sesuatu yang sangat kuat juga, sangat dibutuhkan gitu kan. Karena kalau misalnya teman-teman suka bikin gambar 2 dimensi, pasti harus, kalau misalnya sekarang digital kan, harus bisa Photoshop. Kalau 3D mungkin harus bisa Blender atau Maya. Kalau misalnya teman-teman suka jadi penatar musik atau musik arrangement, bisa harus tahu FL Studio, Audacity, dan lain-lain gitu kan, software-softwarenya. Itu jadi kemampuan tersebut memang dibutuhkan kalau misalnya di game art. Lalu jelas di bagian sisi kanan, passion, teamwork, dan mungkin yang kalau misalnya jadi nilai yang positif yang lain gitu ya, jiwa explorer-nya yang tinggi gitu misalnya. Jadi kayak misalnya kalau teman-teman kalau teman-teman tuh punya darah seni yang tinggi gitu misalnya, tapi nggak bisa mengeksplor gitu kan, agak-agak sulit. Nah, ini agak-agak susah. Kenapa? Karena di jiwa explorer tuh penting. Kayak misalnya game satu sama game lainnya itu pasti punya art-nya yang beda gitu. Kayak misalnya kalau teman-teman main Free Fire gitu atau PUBG sama Minecraft gitu, kan beda. Yang satu realistik, yang satu kartunis gitu. Nah, ini beda nih. Jadi jiwa explorer-nya itu pun juga jadi hal yang mungkin bisa disematkan gitu sebagai kemampuan yang dibutuhkan. Lalu trend dan flexibility juga sangat-sangat diperlukan. Nah, tadi kan udah jelas maksudnya kebutuhannya apa sih gitu kan, skill-nya gitu kan. Yang dibutuhkan dari game art tadi udah tahu, dari game designer udah tahu, game programming udah tahu. Nah, belajarnya dari mana? Nah, kalau misalnya teman-teman butuh sesuatu belajar dengan cepat, internet adalah jawabannya gitu loh. YouTube dan situs belajar berbayar itu kayak misalnya Udacity dan atau apa namanya Udemy dan lain-lain, itu banyak kalau teman-teman cari gitu. Misalnya how to make a game gitu, how to be a game developer, game programmer, game arts gitu. Itu banyak. Teman-teman tinggal nonton, baik itu yang gratis atau bayar beberapa ratus ribu, ikutin gitu. Dan itu bisa jadi step pertama yang sangat-sangat baik gitu. Dan supaya bisa mengejar kemampuan yang dibutuhkan gitu. Lalu setelah itu apa? Nah, komunitas formal dan informal itu juga sangat-sangat penting. Kenapa? Contohnya ya, misalnya kampus dan game dev community gitu, atau komunitas game developer. Nah, komunitas ini, baik itu formal dan informal, itu menyediakan juga, baik itu secara kemampuan teknis maupun non-teknis, agar teman-teman tuh bisa punya istilahnya komunitas yang punya satu pemikiran yang sama gitu, misalnya punya game yang sama gitu, punya ide yang sama gitu kan. Nah, dari situ tuh bisa dibilang teman-teman tuh jadi punya rasa, oh kalau saya tuh nggak sendirian gitu di passion ini gitu kan, suka gitu, misalnya suka dengan passion ini. Dan pada akhirnya punya motivasi lebih lah gitu dalam belajar gitu. Kalau misalnya punya komunitas, jadi penting banget kalau misalnya teman-teman memungkinkan gitu untuk ikut komunitas, baik itu formal maupun informal. Nah, mungkin ada pertanyaan gitu ya sedikit ya tentang kenapa game bisa menjadi profesi. Nah, tadi juga Mas Yayat udah jelasin ya di datanya. Karena pasar industri game itu bernilai 16 triliun rupiah gitu, dan itu pada tahun 2018, 2019 dan 2020 dan juga 2021 pasarnya lebih tinggi lagi gitu. Dan ini sumbernya dari CNBC Indonesia dan juga tadi dari riset pasar yang lain gitu, datanya sama. Nah, kalau misalnya teman-teman pernah berpikir gitu atau mungkin udah punya ide gitu di otak, oke, saya tuh sebenarnya pengen bikin game untuk hidup gitu kan, pengen berkarir di industri game, pengen bikin game. Nah, pertanyaan dari saya satu, game apa? Gitu. Apakah karena teman-teman mungkin sering main game di komputer gitu, pengen bikin game, oh Resident Evil, oh mau main game Assassin's Creed gitu kan? Oke, bagus cita-citanya gitu kan? Tapi nggak langsung kayak gitu. Kenapa? Karena Resident Evil itu dibuat dengan jumlah 600 orang staffnya gitu kan? Kalau teman-teman nggak punya orang atau resource dengan jumlah sebesar itu, akan sulit untuk membuat sebuah game sekelas Resident Evil. Jadi kalau misalnya teman-teman baru pertama kali belajar, pengen bikin game yang selevel seperti itu, kayaknya agak-agak susah gitu. Nah, kayak tadi contoh yang di kanan, Assassin's Creed.
Assassin's Creed itu staffnya malah lebih banyak lagi. Itu butuh 1000 lebih orang yang bekerja. Dan apa waktu untuk membuat game itu nggak cuma sebulan dua bulan, itu bertahunan. Nah, dengan development cost yang jumlah orangnya banyak, dengan apa namanya waktu yang panjang, pasti pembuatan gamenya nggak murah dong. Karena Assassin's Creed itu cost-nya itu sampai 100 million US dollar atau 1,1 triliun rupiah. Nah, kalau misalnya teman-teman punya uang sebanyak itu langsung, mungkin bisa tuh, bisa nih dipakai misalnya untuk bikin game Assassin's Creed. Tapi kan secara ideal kan nggak kayak gitu. Banyak teman-teman yang istilahnya pengen belajar dari rumah sendiri, pengen bikin game sendiri, atau bahkan mungkin cuma punya tim 1 atau 2 orang. Nah, mau mulai bikin gamenya kayak gimana dong? Nah, saya ada solusi nih dikit. Jadi di game development sekarang, ada yang namanya hyper casual game genrenya. Jadi game kasual, tapi yang hyper banget nih, yang istilahnya banyak pemain yang suka sama game ini. Dan istilahnya hyper casual game itu punya 3 karakteristik. Yaitu pertama gameplaynya atau cara bermainnya mudah. Lalu yang kedua itu development time-nya pendek. Kenapa pendek? Karena tadi gameplaynya simple gitu, nggak sekompleks kayak PUBG, Mobile Legends yang bisa nembak, yang bisa ngeluarin skill, yang bisa ngeheal, yang bisa bolak-balik teleport gitu kan. Gameplaynya tapi singkat, pendek banget gitu, sedikit simple sekali. Mungkin cuma 1 atau 2 maksimal 3 gitu gameplaynya. Jadi development time-nya pendek gitu pembuatannya. Dan relatively cheap development cost. Ya kenapa? Karena bikinnya sebentar dan butuh orangnya dikit, jadinya murah gitu pembuatannya. Nah, hyper casual mekanik, mungkin beberapa teman-teman pernah lihat nih game-game kayak gini. Jadi game-game yang konsep yang mekanismenya kayak stacking, kayak naro-naroin barang ke atas gitu kan, atau motong-motongin pohon gitu kan di kiri teman-teman di sini kelihatan. Nah, ini adalah beberapa contoh mekanik hyper casual game yang umum. Dan game-game kayak gini jauh-jauh lebih mudah dibuat ketimbang selevel kayak Resident Evil. Ini game-game kayak gini nih yang bikin mungkin studio-studio kecil atau bahkan mungkin individual gitu, game-game indie yang cuma 1 orang 2 orang gitu. Nah, jadi teman-teman bisa mulai dari sini. Gampang. Nah, saya kasih clue lagi nih, saya kasih tips yang paling gampang lagi. Tinggal cari aja di Google, di YouTube atau dimanapun yang gratis, how to create staking game in Android using Unity, using Unreal Engine gitu kan. Itu langsung ketemu tutorial dari awal sampai akhir. Jadi teman-teman nggak usah modal apapun kecuali kuota internet gitu ya. Nah, daripada dipakai buat IG-an atau TikTok-an mulu kan, bisa buat belajar juga. Nah, jadi nanti ketemu di YouTube. Jadi ketemu di YouTube, nanti tinggal dipelajarin. Ikutin step by step-nya. Nah, oke. Okay. Mungkin karena aku juga sesi kedua nih, jadi mungkin yang aku bisa sharing tuh kali ini games dari hobi menjadi profesi, itu aja. Dan mungkin kalau misalnya sekarang yang ngikutin dari sesi pertama ya, mungkin bisa Q&A untuk sisa waktunya. Oke, mungkin dari saya itu aja. Thank you. Baik, terima kasih Kak Aditya. Ininya penjelasan materinya. Waduh, bermanfaat banget pokoknya. Jadi termotivasi pokoknya. Nah, jadi teman-teman nih, kali ini kita bakal masuk sesi tanya-jawab nih teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau bertanya, dipersilakan, caranya gampang, raise hand terlebih dahulu, kemudian sebutkan nama, asal instansi teman-teman, lalu boleh langsung bertanya. Atau bisa langsung di chat kolom Zoom, ketik nama teman-teman, ketik nama instansi teman-teman, lalu pertanyaannya. Oke. Okay. Jadi langsung boleh ditanyakan aja teman-teman, kalau yang ada pertanyaan. Oh, udah ada ini ya, pertanyaannya ya, lumayan ya. Ya, nih Kak. Oke. Okay. Satu pertanyaan. Langsung dibacain aja Kak, boleh? Oh, boleh. Oke. Okay. Dari Ramadan Alif. Katanya, Kak, saya mau bertanya, apakah membuat game itu perlu ilmu yang tinggi dan laptop atau komputer yang memadai? Kira-kira spek laptop dan komputer gimana Kak yang cocok buat game Kak katanya? Boleh Kak dijawab? Oke, okay. Makasih. Oke. Jadi pertanyaannya ada 2 ya sebenarnya kalau aku break ya. Jadi pertama bikin game itu perlu ilmu tinggi atau enggak dan aspek mesin apa yang bisa buat bikin game gitu kan. Oke, untuk pertama membuat game itu perlu ilmu yang tinggi atau enggak.
sebenarnya sama dengan ilmu-ilmu yang lain gitu misalnya. Bahkan tapi mungkin ya kalau programming itu enaknya itu kalau dari saya gitu pribadi ya, pandangan saya pribadi itu enak karena kita bisa berkarya sambil belajar. Kadang-kadang nggak bisa dong kita kayak gitu ya. Kayak misalnya ambil contoh misalnya kayak arsitek gitu misalnya. Arsitek nggak mungkin dong lagi belajar tiba-tiba bikin gedung gitu misalnya. Terus kalau misalnya tuh gedung roboh tanggung jawabnya bahaya gitu kan. Nah tapi kalau misalnya kita ambil tariknya yang simple aja gitu ya. Software engineer juga sebenarnya sama seperti itu. Cuma kita ambil garis simpelnya aja gitu yang contoh yang paling gampang. Teman-teman bisa sambil belajar di YouTube. Nah dari nol gitu, dari yang nggak ngerti apa-apa di YouTube, belajar. Dari situ sambil belajar, teman-teman bisa menghasilkan game-nya juga gitu. Jadi sambil belajar tuh bisa bikin game juga. Nah, jadi kalau ditanya perlu ilmu yang tinggi atau enggak, tak jelas makin tinggi ilmu yang teman-teman punya, itu akan banyak game, jenis game yang bisa teman-teman buat gitu. Tapi dengan ilmu yang istimasi belajar pun ada beberapa jenis game yang bisa dibuat gitu. Jadi enggak perlu nunggu kayak 4 tahun harus kuliah atau mungkin 6 tahun sampai S2 atau mungkin 8 tahun sampai S3 gitu kan untuk bisa bikin game gitu misalnya. Bisa teman-teman dimulai dari WFH kayak gini nih, lagi sekolah, lagi kuliahnya, lagi di rumah, lagi lowong dikit, ambil tutorial di YouTube 15 menit bikin sebuah game simple. Bikin cara karakternya bisa jalan dulu. Nanti lama-lama dalam waktu seminggu, dua minggu atau bahkan mungkin cuma sebulan, game-nya udah jadi. Bisa teman-teman kasih ke adik, ke saudara yang lain gitu kan, dikasih input gitu kan, game-nya kayak gimana, udah jadi game. Kalau udah siap, publish ke Play Store, selesai. Nah, jadi bikin game itu nggak perlu ilmu yang tinggi untuk awalnya, cuma memang yang namanya segala jenis bidang ilmu pun makin tinggi berarti makin bagus gitu kualitasnya. Lalu yang kedua kan tadi laptop atau komputer yang memadai. Sebenarnya kalau misalnya saya dari pengalaman pribadi saya nih ya, dulu saya tuh kuliah, itu nggak apa namanya laptopnya kebetulan rusak. Laptop saya rusak. Nah, saya waktu itu mau bikin game nggak punya laptop dong. Nah, cuma karena saya udah pernah bikin game sebelumnya. Nah, akhirnya saya cari proyekan orang lain gitu kan, ada kerjaan yang buat bikin game orang lain gitu kan, minjem laptop sama temen gitu kan. Terus akhirnya beli laptop dari uang dari hasil kerja yang tadi gitu kan. Dan speknya dulu itu bahkan Intel Pentium gitu. Sekarang kayaknya laptop minimal i3 ya. I3 ya sekarang yang paling rendah ya di pasaran. Kalau dulu kan masih banyak laptop-laptop Pentium. Itu aja bisa buat bikin game 3 dimensi. Jadi kalau misalnya dengan kurs yang sekarang, saya kurang tahu kalau misalnya harga laptop yang sekarang banget ya. Tapi kalau dulu kasar saya aja, dulu saya laptop 4 juta, 3 juta aja udah bisa bikin game. Jadi mungkin kalau misalnya ngikutin kurs sekarang, mungkin game laptop-laptop yang 5 juta, 6 juta mungkin udah bisa gitu buat bikin game. Install game engine yang ringan gitu misalnya, entah game itu web ataupun Unity gitu kan yang terkenal ringan. Mulai belajar dari situ, jadi nggak perlu pakai laptop yang berat-berat. Tuh. Jadi mungkin itu pertanyaannya dari gue, jawabannya. Baik, berarti kalau misalkan buat belajar, dari mana aja sebenarnya bisa ya kak buat belajar ya? Belajar buat bikin game gitu ya? Nah, jadi mau dimanapun, kapanpun, apalagi lagi WFH kayak gini nih, lagi belajar dari rumah, itu enak banget gitu. Oke, terima kasih Kak Aditya untuk penjelasannya dan terima kasih juga kepada Alif, Ramadan Alif sudah bertanya. Oke, ini lanjut ke pertanyaan kedua nih Kak. Ada lagi nih Kak yang mau bertanya Kak. Selamat pagi Kak Adit. Waduh, ini Kak Adit yang mana nih? Dua-duanya. Saya Kartika ingin bertanya. Tadi di awal presentasi dikatakan bahwa game dapat dijadikan sebagai alat pendidikan. Maka apakah game dapat dijadikan sebagai metode pembelajaran alternatif dan dalam merancang game yang untuk dijadikan sebagai alat pendidikan adakah hal-hal khusus yang perlu diperhatikan dalam perancangannya? Boleh Kak langsung dijawab. Benar tadi di awal presentasi Wikipedia ngejelasin kayak gitu ya definisinya ya, bisa dijadikan metode pembelajaran. Nah, game itu sebenarnya kalau misalnya kita tarik ke spesifik ke bidang edukasi, sebenarnya ada dua jenis. Kalau dari yang saya punya pengalaman, yaitu ada game edukasi, ada software yang digamifikasi gitu. Bedanya adalah kalau game edukasi, game yang sebuah game yang diciptakan untuk dengan tujuan untuk edukasi. Contohnya misalnya game perkenalan ABCD gitu, alfabet. Belajar tentang hijaiyah, belajar tentang misalnya hitung-menghitung. Itu kan sebuah game gitu kan, 1 + 1 berapa gitu, dibikin game. Background-nya lucu-lucu buat anak-anak. Itu game edukasi.
itu bisa menjadi metode pembelajaran alternatif untuk misalnya anak usia berapa tahun gitu misalnya kan. Nah, dalam merancang game yang dijadikan sebagai alat pendidikan, nah itu emang ada hal-hal khusus yang perlu diperhatikan. Yang jadi gini, kalau dari saya, saran dari saya adalah jangan pernah membuat teknologi, ya, buat teman-teman ya, jangan pernah menganggap teknologi itu sebagai jalan akhirnya gitu, atau sebagai tujuan. Teknologi itu sebagai kendaraannya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau bikin game gitu, mau bikin game edukasi, jangan mikir mau bikin gamenya pakai software apa, kayak gimana gitu kan, tapi tahu dulu tujuannya. Kalau misalnya tujuannya untuk bikin game apa, bikin pelajarannya itu lebih engaging atau lebih menarik gitu kan, bisa aja nggak, bukan game gitu contohnya, apa bisa aja bukan game medianya, bisa jadi gamifikasi. Nah, gamifikasi itu apa? Gamifikasi itu aktivitas yang tidak berhubungan dengan game dibuat seakan-akan menjadi sebuah game atau seperti game. Contohnya mungkin kalau misalnya teman-teman tahu ya, pernah nggak punya pengalaman naik ojek online atau misalnya taksi online? Pernah nggak ngobrol sama abang-abangnya nih misalnya nih ya, mikir, oh iya saya tuh harus ngejar 20 penumpang biar dapat bonus gitu. Pernah dengar nggak? Nah misalnya, nah ini adalah sebuah gamifikasi dari yang pekerjaan nih, dari pekerjaan yang dia harus narik pekerjaan gitu kan, harus menjadi driver, harus menjadi rider gitu kan, tapi dikasih goal gitu kan, sebagai sebuah game tadi kan, menjadi sebuah goal, dicari nih, oh harus dapat 20 biar dapat bonus berapa ratus ribu rupiah gitu misalnya. Nah itu gamifikasi, kelihatan tuh progresnya, oh hari ini kamu sudah 5 lagi kamu dapat bonus loh. Nah itu kan kayak game, tapi sebenarnya bukan game. Nah bisa jadi alat pendidikan tersebut seperti itu, karena di kerjaan saya yang sebelumnya pun juga sama, ada teman-teman boleh nyari Milea Lab namanya, M-I-L-L-E-A, Milea tuh Mileanya Dilan, Lab, L-A-B gitu, L-A-B, Milea Lab, itu adalah platform kayak bikin supaya guru dan murid bisa belajar tentang di pendidikan formal gitu ya, di SD, SMP, SMA gitu ya, SMK, tapi metode pembelajarannya kayak Minecraft gitu, drag and drop 3D, masukin, oh gimana caranya ini, apa namanya, kalau misalnya lagi belajar tentang misalnya ilmu ke teknik mesinan, taruh mesin di situ, gimana kita bisa ngelihat gitu di dalam mesin itu ada gear-gear apa aja, itu kan kayak game kan. Nah, itu juga bisa jadi salah satu contoh yang dipikirkan. Jadi itu adalah beberapa hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perancangannya. Tujuannya dulu apa, baru tentukan medianya, apakah game atau bukan yang cocok gitu. Oke, paling itu Dit, untuk Kartika. Baik, Kak. Nah, tuh Kartika udah dijawab, tuh jelas banget, udah terjawab dengan jelas. Terima kasih, Kak Dit, penjelasannya. Dan terima kasih juga untuk Kartika Nur Fauziah sudah bertanya. Oke, asal dari, ada lagi nih, Kak, pertanyaan nih, Kak. Dari Aji Nugroho Putra, katanya saya Aji dari DKV UPJ, saya sedang mendevelop game edukasi untuk TA. Wow. Saya mau tanya bagaimana cara jitunya agar membuat pemain gamenya dapat mengingatkan teori yang saya buat di game dan diterapkan di kehidupan sehari-hari. Wah, menarik nih, Kak. Boleh, Kak, dipersilakan. Jadi Aji ya, lagi-lagi develop game edukasi buat tugas akhir. Gimana cara jitunya untuk membuat pemain game dapat mengingatkan teori yang saya buat di game. Kalau itu kan berarti kan tadi balik lagi, tujuannya ya, goalnya adalah gimana caranya pemain itu bisa, atau user ya, bisa secara umum ya, kalau pemain kayaknya game banget gitu kan, user deh. Gimana caranya usernya itu bisa ingat dengan teori yang saya buat. Jadi ini tadi salah satu dari slide saya yang langsung kepake nih. Jadi Aji ini kan berarti kan sekarang mega pakai topi untuk TA nih, pakai topi yang banyak nih. Dia juga jadi game designer, jadi game programmer gitu ya, jadi game art juga yang bikin gamenya juga kan. Nah, di game design itu salah satunya kan ada tadi disebut ilmu umum. Nah, ilmu umumnya itu salah satunya adalah psikologi manusia. Nah, kalau misalnya bagaimana caranya agar pemain gamenya itu bisa mengingat teori, bisa cari referensi secara psikologi, dari ilmu psikologis gitu ya, psikologis manusia. Gimana caranya supaya sebuah hal itu bisa tertanam di mindnya manusia gitu, di otaknya manusia.
salah satunya mungkin bisa dilakukan secara repetitif gitu misalnya. Oke, teorinya diulang lagi, ulang lagi, ulang lagi. Itu kan salah satu caranya gitu supaya bisa menanam sebuah nilai gitu biar masuk otak manusia gitu kan. Bisa dengan cara repetitif atau dengan cara yang mindful, maksudnya meaningful, sorry. Jadi bisa teori-teori tersebut dipresentasikan ke user dengan sesuatu yang wah gitu loh. Kayak misalnya nih dari pembicara saya satu, pembicara satu dan pembicara dua kayak saya, nggak mungkin 100% teman-teman tahu apa yang kita sharing nih, nggak mungkin 100% tahu. Tapi kalau misalnya satu aja momen, misalnya teman-teman yang meaningful gitu, misalnya kayak saya bilang, "Woi, UPJ hebat sekali, weh," gitu. Nah, pasti teman-teman dengar suara yang beda gitu, yang kenceng. Oh, tadi siapa tuh pembicara dua kayak ada yang ngomong, "Wah, UPJ hebat," gitu misalnya contohnya. Itu tertanam, gitu. Pasti ingat saya yang ngomong gitu. Karena omongan tersebut terbalut dengan media atau dengan cara penyampaian yang meaningful gitu loh. Jadi benar-benar kayak wah ini beda gitu, beda banget sama yang ini gitu. Nah, itu juga bisa jadi salah satu cara gitu ya untuk bikin user itu mengingat teori yang tadi Aji bikin di dalam game. Jadi kalau saran dari saya coba mungkin ditelusuri lagi dari segi psikologis manusianya gitu dalam membuat TA-nya. Oke. Gitu. Oke. Itu aja. Baik, terima kasih Kak. Nah, itu tadi termasuk pertanyaan terakhir juga nih. Nah, jadi kita kali ini bakal masuk sesi beda lagi nih, teman-teman. Nah, jadi kita di sini bakal foto-foto dulu yuk sama Kak Adit yuk. Boleh Kak minta foto bareng Kak? Iya. Ayo foto-foto dulu kepada panitia. Boleh dipersilakan mengambil gambar. Baik, dipersiapkan ya gayanya. Saya beri ababa. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih. Baik, setelah tadi kita habis foto-foto, nah ini kita ada sesi quiz nih. Nah, jadi buat teman-teman, sama kayak tadi, persiapin jawabannya, karena yang jawabannya benar bakal dapat hadiah gitu. Oke? Okay? Caranya gampang, tinggal angkat tangannya, raise hand, terus nyalakan kamera, nyalakan mic-nya, nanti sebutin nama teman-teman dulu, sebutin nama instansi teman-teman, baru boleh menjawabnya gitu. Oke? Okay? Oke, okay, langsung aja yuk kita ke quiz-nya. Yang pertama, siap? Game pertama yang diciptakan pada tahun berapa dan namanya apa? Ayo. Kak, saya Kak. Oke. Maaf ya, Enanto tadi kan udah nanti. Jadi dikasih ke yang lain dulu ya, Enanto. Oke, boleh. Hairunisa. Game yang pertama kali dibuat itu Pong, tahun 1970. Wow. Oke, benar jawabannya. Kameranya boleh dinyalain dulu nggak? Buat foto, di foto aja, di screenshot nanti sama Wanita ya. Oke, jawabannya benar. Thank you, Hairunisa. Oke, langsung nih ke pertanyaan kedua ya. Siapa game designer konsol game pertama, yaitu Atari? Ayo. Oh, saya. Kak Adit udah tahu semua. Ayo. Siapa tuh? Aji. Aji, oke. Sebutin nama instansinya Aji, baru boleh. Saya Aji Nugra Putra dari DKV UPJ. Developer game Atari itu si Chris Crawford. Terus, ya itu. Oke, benar jawabannya.
Oke, selamat Aji. Oke. Lanjut ke pertanyaan terakhir nih, pertanyaan ketiga. Ini berhubungan dengan Forkafest tuh. Oke, pertanyaannya. Lupa lagi. Lomba apa saja yang ada di Forkafest? Ayo. Ayo yang belum menjawab. Lomba apa aja yang ada di Forkafest? Gampang banget. Ayo, ada yang lain sebelum ini? Nih, Kabul Haifid nih, Kak Haifid. Halo, Bang. Halo. Lomba yang di Forkafest itu ada... Perkenalkan diri dulu. Okay. Saya Kabul Haifid dari Universitas Muhammadiyah Surabaya. Waduh. Lomba yang di Forkafest itu ada lomba esai competition, terus... ada desain user interface atau user experience UI UX sama apa hot competition benar. Oh ya, Okay, thank you Kak Bulasi. Okay, selamat kepada para pemenang ya. Nah, nanti buat para pemenang nanti bakal dihubungin lebih lanjut lagi oleh para panitia. Okay, jadi terima kasih teman-teman yang udah ngejawab. Nah, nggak kerasa nih waktunya udah mulai habis ya itu. Jadi ya terima kasih kepada Kak Aditya atas penyampaian materinya yang sangat baik. Semoga bermanfaat buat kita semua ya teman-teman. Ya jadi untuk Kak Aditya Pratama Eskom, boleh Kak kalau misalkan ada aktivitas lain atau ada kesibukan lain, boleh dipersilakan. Oke, makasih ya semuanya. Semoga tadi sharing yang saya kasih bermanfaat untuk semua. Nanti kapan-kapan kalau bisa ketemu, bisa di lain kesempatan bisa ketemu lagi. Amin. Makasih banyak kakak. Bye. Oke. Nah, karena udah nggak kerasa ya narasumber sudah dua narasumber kita mendengarkan. Materi-materinya, presentasinya, gitu. Nah, jadi untuk melanjutkan acara, langsung saja saya kembalikan lagi kepada MC. Kepada MC, dipersilakan. Nah. Wah, gimana nih teman-teman? Tadi udah dapat dua materi. Terima kasih kepada moderator, Raditya Rusmana, dan narasumber kedua kita tadi, Bapak. Kak Adit Pratama Eskom tadi kan tuh, wah mantap ya kan, engineering game Shopee nih. Yang itu kan itu game-game yang nyerem-nyerem apa puun. Aduh bahasanya puun dong. Pohon. Oke. Okay. Nyerem-nyerem berhadiah kan tuh. Ya benar. Nah, teman-teman diingetin lagi, kalau misal kalian mengikuti webinar sampai dengan selesai, dimohon untuk absensinya biar kalian juga dapat sertifikat ya nanti. Sudah ada di chat box tuh linknya. Iya. Ya, jangan lupa. Oke. Nah, sambil nungguin kalian absen, selanjutnya ini kan bakalan ada acara selanjutnya. Iya, ada acara selanjutnya. Tapi sebelum itu, kita sudah selesai nih akhirnya sesi webinar ini ya. Sesi webinar ini sudah selesai dan setelah sesi webinar ini selesai, maka ada perlombaan host seperti itu, Ra. Ini buat siswa-siswa nih, SMK sama SMA. Gitu. Nah, teman-teman sekali lagi, kalau misalnya kalian bisa on-cam, kalau bisa sih on-cam aja. Tapi harusnya on-cam nih. Harusnya on-cam sih. Uh-uh. Takutnya tiba-tiba tidur gitu kan. Coba deh kita klik ke next. Nah, kan tuh masih banyak yang bolong-bolong. Ayo kita on-cam sama-sama. Oke, tuh Fikri Rizal gitu kan masih off-cam. Kan aku pengen lihat kamu tuh siapa gitu kan. Dia penasaran banget. Enggak, tapi aku gak nyari jodoh kayak kamu, Kori. Aduh. Bisa aja nih si Rara ya. Nah kan tuh
atau kayaknya wah berarti Kang Melody kayaknya ikut lomba kan sendiri tuh. Sepertinya ya. Sepertinya. Oke deh, aku dia kayaknya jadi jawaban aku deh. Nggak, boleh. Soalnya lomba hot ini hadiahnya tuh, apa? Ah, mantap deh pokoknya. Kenapa gitu? Karena hadiah untuk lomba hot ini, kalian bisa mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan studi kalian di Informatika UPJ. Wah, kapan lagi nggak sih? Apalagi nggak cuma dapat beasiswa, dan akan dapat voucher. Kapan lagi gitu kan? Lomba hot dapat beasiswa gitu. Begitu harusnya nggak bayar lagi. Ya kan? Betul banget. Nah, oke, kalau misalnya kalian udah absen, di sini Rara akan ngejelasin tentang hot share ya. Nah, tunggu sebentar ya. Jadi, untuk teman-teman yang nantinya akan mengikuti lomba hot ya, ini hot share ini bukan panas. Bukan, tapi soal. Tapi kenapa tuh? Karena hot merupakan high order thinking skill, merupakan lomba komputasi ala informatika berbasis bebas. Nah, secara harfiah, bebas merupakan kata dalam bahasa Lituania yang berarti berang-berang. Gagasan ini dicetuskan oleh Profesor Valentina Denjin dari Universitas Vilnius, Lituania. Dan hingga saat ini kompetisi bebas diikuti oleh lebih dari 55 negara di dunia setiap tahunnya. Kayak gimana sih bebas itu? Langsung aja yuk kita cek demonya. Oke, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan soal salah satu dari soal bebas itu. Nah, di sini ada dari soalnya, berang-berang mempunyai sistem aturan berpakaian yang kompleks untuk menentukan penampilannya, yaitu kombinasi dari pakaian. Manfaatkan gambar yang diberikan untuk menentukan aturan berpakaian yang benar. Berang-berang mana yang tidak berpakaian seperti sesuai aturan berpakaian? Nah, di sini, kalau kita lihat di diagram, yang warna hijau itu adalah acuan kita untuk menjawab soal. Ada yang yellow head, red head, blue head, dan lain-lain. Nah, kita langsung aja lihat di pilihan jawabannya yang ada di samping kanan ini. Ada yellow head, red head, yellow head lagi, dan blue head. Yang A, mengenakan yellow head, ada di aturan paling kiri. Yellow head harus mengenakan celana biru, blue trousers. Berarti berang-berang yang A sesuai ya. Nah, coba kita lihat ke berang-berang yang B. Dia pakai red hat. Ada dua kemungkinan. Panitia. Oke. Nah, kita coba lihat lagi ke berang-berang yang B. Dia pakai red hat. Nah, jadi ada dua kemungkinan nih. Dia harus pakai blue trousers atau celana biru atau enggak. Kita lihat lagi di aturan atasnya. Dia harus mengenakan glasses atau memiliki bluetooth. Big tooth. Dan ternyata dia tidak pakai kacamata nih. Berarti dia masuk ke aturan yang big tooth. Di mana berarti dia harus mengenakan blue trousers. Berarti berang-berang yang B ini udah salah nih. Oke, berarti sisanya yang C dan D itu benar ya. Kita bisa lanjut soal berikutnya seperti itu adik-adik. Nah, soal yang muncul nanti bukan cuma macam ini aja ya. Ada banyak macamnya. Intinya, computational thinking itu cara mengerjakannya sama-sama seperti ini. Jadi, siap-siap ya adik-adik sekalian. Baik, saya kembalikan lagi ke MC ya. Nah, kan itu tadi salah satu contoh bentuk soal hot bebrasnya nih teman-teman. Tadi udah dijelasin sama salah satu panitia kita. Dan sebelum itu Rara mau jelasin juga, pasti ada rules-nya kan, Ri, ya, namanya lomba juga kan. Jadi teman-teman nih harap dengerin ya untuk rules-nya. Nanti untuk soal hot ini dibagi 3 babak ya teman-teman. Nanti di babak pertama itu terdiri dari 15 soal. Dan dikerjakan selama 15 menit. Jadi nanti 15 menitnya itu dimulai dari ketika kalian udah siap mengerjakan. Bersifat kondisional juga. Nanti ya, nanti MC bakal bilangin kok. Nah, jadi 15 menit itu harus mengerjakan 15 soal. Kalian akan masuk ke link Google Form yang akan dikirimkan oleh panitia di kolom chat box Zoom ya. Mungkin panitia boleh nih dari sekarang kirim linknya.
Dan portal akan dibuka 12.05 dan ditutup 12.20 WIB. Nanti setelah penyisihan, ada babak kedua, itu terdiri dari 10 soal HOTS yang harus dikerjakan selama 10 menit. Nanti dimulainya itu kondisional juga, tapi intinya tuh 10 menit ya guys, untuk menyelesaikan 10 soal itu. Nanti linknya itu bakal dikirim ke email aktif kalian. Jadi kalian harus isi email aktif di link Google Form yang ada tuh, yang udah dikirim tuh, di chat ya, sama panitia. Nah, terus nanti di babak ketiga atau babak final untuk menyaring tiga besar, terdiri dari 5 soal, kalian harus mengerjakan itu selama 15 menit. Gitu. Nanti portalnya itu ditutup juga selama 5 menit, tergantung kondisional. Nanti akan MC aba-abain mulai dari kapan tuh. Pokoknya 5 menit waktunya, ya kan, Ri? Tuh. Yes, kayak gitu. Nah, mungkin kalau misalnya peserta ada pertanyaan atau gimana, nanti boleh bertanya mungkin di kolom chat box Zoom. Nanti ada panitia juga yang akan membantu, tapi kalian boleh segera untuk klik. Kok bisa ngomong tuh saya kan? Belibet ya? Iya, belibet. Klik link di chat itu. Gitu, untuk masuk ke lomba bebrasnya. Dikirim ya, coba Ri. Kita cek. Nah, udah kan ada tuh linknya. Babak pertama. Boleh rekan-rekan sekalian untuk klik linknya. Nah, ini ada hadiahnya juga kan, Ri? Tadi udah dibilangin. Udah. Bentar, ada voucher, ada beasiswa. Oke, kita ditambahin slideshow babak pertama soal HOTS. Nih, aduh, hilang-hilangan Ari seperti jin. Sekarang Ari udah kayak jin. Partisipan kita, Widih. Semangat banget kan hari ini. Ayo, ditunggu. Peserta segera memasuki dan mengisi data dirinya di link itu. Oke, udah bisa dimulai nih katanya. Ini buat teman-teman peserta, apakah udah siap ini? Coba dong, ada yang waduh. Apakah sudah kembali ke planetnya masing-masing ini? Ya. Kedengeran lah Ari suaranya. Soalnya wah, mantap nih soalnya. Dengklek si berang-berang. Ya ampun, ke skip lagi. Iya, gak apa-apa. Uh-huh. Oh, balik lagi.
Nah, buat teman-teman, jangan lupa menjawab dengan cepat dan tepat. Melatih kecepatan juga kan, Diri? Iya. Oke, Arif pernah nggak ikut lomba bebras kayak gini? Ikut bebras sih nggak pernah ya, tapi mungkin isi soal hot pernah kali ya. Macam-macam SBM. SBM, UNBK, UNBK kan juga soal hot ya sekarang. Memang benar-benar asak banget itu berpikir tingkat tingginya. Karena dia tuh nggak hanya dilatih untuk mengingat dan jawab aja gitu. Soal hot, dia itu dilatih untuk mengatakan itu masalah. Nah, biasanya untuk lebih informasi kayak gitu, kita tuh menggunakan algoritma ya, gitu. Jadi sebenarnya tuh algoritma itu nggak cuma buat warning, guys. Kalau kalian tahu. Jadi algoritma itu juga dipakai untuk mengatakan kalau kalian tidak betul. Terus yang ada kan betul-betul. Karena hasil isinya nggak bisa betul-betul. Kita harus menentukan kepastian. Itu kan harus ada tes-tes yang terus juga yang terus itu kan soal besok kan biasanya ini tuh penelitiannya kan penelitian ini tapi kamu satu ini tuh berbeda dulu imajinasi pun kita bisa sekali dalam secara seperti itu. Kita dipajang nih, kita sendiri nih. Nanti nih, dipajang ya. Sambil nyemangatin teman-teman kita yang lagi mengikuti lomba hoax ini. Bebras, ya, hoax bebras. Berang-berang. Maka dari tadi tuh kayak, kita berang-berang. Sebenarnya ini soal-soal ada berang-berang ya. Berang-berang and the girl. Dua jenis anti. Suatu penukaran tempat dapat terjadi antara dua jenis anti. Yang berdiri bersebelahan. Dilakukan beberapa kali secara tempat. Berapakah banyaknya pertukaran sedikit mungkin yang diperlukan dari berapa? Sudah enggak? Aduh. Aduh. Aduh, aduh, kenapa nih? Sudah kita mau membaca kenapa? Dan tim Hore lah ya. Ini mengata aja nih kita. Iya, karena itu teman-teman yang keren-keren banget pasti bisa jawab. Iya, yang itu pasti, waduh, kita bisa jawab. Sekarang minggu-nya, ini menulis di sekarang. Ini pernah ada yang ingin. Kita lihat ya, benar-benar. Ayo. Oke, panitia, kita semangat juga panitia. Jangan sampai ada yang merem-merem gitu kan. Dan kepada peserta juga teliti ya ngerjainnya karena hadiahnya itu loh. Kapan lagi kan dapat beasiswa plus voucher. Coba kita cek partisipan kita. Wih. Masih 100.000, Ri. Waduh, banyak banget. 100.000 kurang berapa tuh berarti? Ya kan? Next. Nah, ini jagoan Rara nih, Ri. Tadi kan sudah bilang, Ari harus jadi jagoan juga dong. Ini Ari harus jadi jagoan sih nih. Siapa jagoannya ya? Jagoannya menang aja deh. Untuk partisipan, kalau misalnya kalian ingin mengerjakan soal bebras, mungkin ada yang tertinggal atau seperti apa itu kalian bisa klik link yang berada pada kolom chat box Zoom tuh kan link babak satu kalian bisa isi di sana, nanti diisi email aktif kalian ya. Kalau misalnya kalian masuk ke babak selanjutnya, nanti akan dikirimkan link soal selanjutnya melalui email kalian gitu, bukan lewat chat Zoom ini lagi gitu ya, sampai babak akhir.
Oke, pengerjaan soalnya tinggal 5 menit lagi ya. Tetap berhati-hati dalam mengerjakan soalnya ya, teman. Don't want to believe it, 'cause I'm feeling lately that I miss you greatly. Sometimes I wish that I could still call you mine, still call you mine. Now all I've got is the stain on my blue jeans. The only way I could remember that you were once mine. Untuk yang mau mengikuti soal apa lomba, buat yang ingin mengikuti lomba HOT bisa submit di link yang ada di kolom chat Zoom ya. Nah ini untuk HOT bebas ini untuk teman-teman yang SMA atau SMK derajat ya, makanya tadi kan ada adanya tuh kantori bakalan bisa lanjutin studinya di Universitas Pembangunan Jaya, prodi informatika apa gitu. Don't cry, snowman, not in front of me. Who'll catch your tears if you can't catch me, darling? If you can't catch me, darling. Don't cry, snowman, don't leave me this way. A puddle of water can't hold me close, baby. To know that I'm never leaving, 'cause I miss the snow till death will be freezing. Yeah, you are my home for all seasons. So come on, let's go. Let's go below zero and hide from the sun. I love you forever. We'll have some fun. Yes, let's hit the North Pole and live happily. Please don't cry no tears now. It's Christmas, baby. My snowman. Snowman, don't you fear the sun? Who'll carry me without legs to run, honey? Without legs to run, honey. Don't cry, snowman, don't you shed a tear. Will you hear my secrets if you don't have ears, baby? If you don't have ears, baby. I want you to know that I'm never leaving, 'cause I'll miss the snow till death will be freezing. Yeah, you are my home for all seasons. So come on, let's go. Let's go below zero and hide from the sun. I love you forever. We'll have some fun. Yes, let's hit the North Pole and live happily. Please don't cry no tears now. It's Christmas, baby, my snowman. Ayo teman-teman nih, dikit lagi ditutup jam 12.17 WIB. Jadi segera untuk mengisi. Dan kalau misalnya lagi ngisi, lebih teliti lagi dan monggo dipercepat ya kan, biar semua jawabannya juga bisa dijawab.
itu. Karena emang soal hot ini juga melatih kecepatan dan tanggap ya teman-teman. Jadi makanya tuh namanya soal hot 15 menit 15 soal. Berarti satu soal tuh 1 menit. Lomba formnya dan linknya sudah ada di kolom chat Zoom ya teman-teman. Sebelum portalnya ditutup. Teman-teman semua. Ayo, 1 menit lagi sebelum portalnya ditutup nih untuk babak pertama. Ya, semangat ya teman-teman untuk mengisi soal-soal berat pada lomba kali ini. Oke, wah Ri udah habis Ri waktunya. Time out. Kata dari. Time out. Untuk babak pertama ini sudah selesai ya. Untuk babak pertama ini sudah selesai ya, Yara? Yes, betul. Babak pertama ini sudah selesai. Nanti akan dilihat nih skornya. Nanti akan disaring. Dan kalian siap-siap nih. Kalian cek email kalian yang aktif tadi ya, Ria. Iya, kalau misalnya kalian masuk ke babak selanjutnya, link Google Form untuk babak kedua dikirim melalui email aktif kalian. Gitu. Nah, ini paling kita tunggu dulu ya, Ria. Sampai babak panitia kan nih. Oke, kita sambil menunggu babak panitia untuk masuk ke babak kedua ya, teman-teman. Nah, sekalian promosi lagi dikit ya kan. Kalau misalnya kalian ingin mengetahui informatika UPJ lebih dalam lagi, boleh kunjungi Instagram kita di informatika_UPJ, Facebook informatika.upj, lalu ada YouTube kita, Forka UPJ. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe di YouTube kita ya. Yes, betul. Nah, ini gimana nih, Oke, kalian tunggu dulu ya sampai mendapatkan link untuk babak selanjutnya. Nanti Rara akan kasih tahu nih, kalau misalnya panitia udah kirim link. Berarti udah kayaknya tuh. Oke, nah katanya udah dikirim. Emailnya tuh salah. Kan tuh Rara jadinya linknya ke email. Belum bisa di, ya. Di refresh emailnya, siapa tahu udah masuk. Kalau misalnya kalian masuk, berarti kalian masuk ke babak kedua nih. Oh, udah dikirim kata panitia tuh. Yes, nih panitia kita bisa mulai di jam 12 berapa nih kira-kira. Berarti kan tadi waktunya 10 menit tuh Ri, yeah. Karena babak kedua ada 10 soal. Nah, boleh dicek di emailnya, dicek spamnya, apakah udah masuk atau belum. Link yang kita sudah kasih untuk ke babak selanjutnya. Cek di spam ya? Iya, di emailnya dicek di spam. Kalau misalnya nggak ada di paling atas di email kalian. Itu. Nah, aduh musiknya mati, Ri. DJ, musik oh, DJ. Jangan DJ, nanti malah hacep kita. Oh iya, apa dong? Ya, yang adem-adem aja lah. Kan? Kayak tadi tuh, kan jadinya fokus juga tuh mengerjakan soal-soalnya. Betul. Teman-teman. Oke,
ini kita sambil menunggu ya kan, mulainya jam 12 berapa menit dari panitia untuk babak kedua. Teman-teman sekali lagi, kalau misalnya bisa on cam, boleh dinyalakan kameranya, kita on cam sama-sama agar bisa lebih kenal lagi ya. Woi, Ari menghilang, tekan saya, ting! Eh, di mana? Mana kita? Mana ya? Kita nggak bisa ngelihat kita ya. Oh, apa itu dia. Oh, itu udah. Oke, jadi untuk babak kedua sudah bisa dimulai dari sekarang, teman-teman. Babak kedua dimulai, waktunya sampai 12.30. Semangat teman-teman untuk yang masuk ke babak selanjutnya. Dan buat yang tidak masuk ke babak selanjutnya, jangan berkecil hati ya. Tunggu saja pada event kita selanjutnya, mungkin kita bisa ada lomba lagi. Terus hadiahnya bisa berbentuk-bentuk juga kan, biasanya. Tetap semangat ya teman-teman. Nah, musik udah nyala tuh. Ini belum sih? Atau kalau dengar? Udah nyala tuh. Oke. Bisa memilih hati. Berarti makin susah lah sih, Rik. Ini contoh, soalnya. Soal itu nggak main-main kan? Bukan kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng lagi. Ini memang. Ya. Jalan terus. Bukan tentang soal hot. Menuju 6 menit terakhir nih teman-teman. Dikit lagi berarti 5 menit terakhir untuk mengerjakan soal bebras babak kedua. Semangat teman-teman dalam mengerjakan. With your smile, now the sunshine brings the light. Fill me up with a flame, I will let you in this game. Thank you.
5 menit lagi. Sampai babak berapa ya? Ini sampai babak ketiga nih ya, dari Adi Prapat. Jadi babak ketiga itu sudah babak akhir untuk tiga besar gitu. Terakhir ya teman-teman, ayo 1 menit lagi karena 12:30 babak kedua ini sudah selesai, portalnya akan tutup. Oke, sudah 12:30 babak kedua ini sudah selesai. Jadi nanti kalau misal kalian masuk ke babak ketiga, yaitu babak final,
nanti akan dikirimkan linknya melalui email aktif kalian. Gitu. Oke? Okay? Wah, sepertinya udah jam 12.30 nih, Ra. Kenapa tuh berarti? Berarti babak kedua ini udah selesai. Gitu. Nah, ini sambil nunggu teman-teman. Ayo, nih, taruh ya. Kak, pasti kan nungguin di email juga linknya. Kalian masuk ke babak ketiga atau enggak nih. Jadi untuk peserta yang lolos ke babak ketiga, nanti akan dikirimkan lagi linknya melalui email. Betul. Dan mengerjakan soal di babak ketiga, yaitu ada 5 soal. Dan waktu pengerjaannya adalah 5 menit. 5 menit. Jadi tetap sama tuh, 1 soal 1 menit. Coba dicek lagi di emailnya. Apakah kalian ini masuk ke babak ketiga, babak penentuan nih berarti. Udah dikirim nih katanya. Emailnya udah dikirim nih katanya. Linknya udah dikirim. Oh iya, itu salah. Link untuk babak ketiga sudah dikirim melalui email. Kalian boleh cek lagi. Kita tunggu nih sedikit lagi hari sebelum mulai, 5 menit terakhir nih. Waduh, siapa nih kira-kira yang akan mendapatkan juara satu dan meraih hadiah utama pada hari ini? Wah, ini kan tuh ada Anaya menggunakan kacamata. Ya ampun, keren sekali ya. Semakin semangat ini, semakin siang. Ya, bagus ya. Sudah senyum-senyum. Florentina, ya kan makin semangat. Wah, oke. Okay. Sudah masuk ke babak ketiga nih teman-teman. Mulainya 12. Berapa nih panitia nih? Hitung ayam dulu nih. Kalau bakal tahu nih. Oh, udah bisa dimulai ya? Oke, udah bisa dimulai. Oke, babak ketiga dimulai dari sekarang. Waktunya 5 menit. Semangat teman-teman. Ayo musik panitia. Ari udah joget nih. Karena udah gak sabar nih. Katanya Ari mau TikTokan tau guys. Jangan nanti aja. Oh, jangan kita jadi kartu ya. Jangan buka kartu. Soalnya babak ketiga. Makin hot. Pagi siang-siang gini kan. Lagi soalnya nih. I know how it goes from wrong and right. Ayo, semangat. Did they ever hold each other tight? Kita akan ditutup pada jam 12.37 WIB. So I said to her, Angeline. One Direction? I love that. Whatever you ever seen. Some thought shit for that. Let's take a look at some.
tinggal satu lagi teman-teman. Jam 12.37 nih, berarti tandanya apa nih, Ra? Waktunya sudah habis. Sudah selesai untuk babak ketiga. Sambil menunggu nama pemenang juara 1-2-3. Yes. Kita ngapain nih? Promosi tadi kali ya. Nanti tuh kalian ada skor-skor juga gitu, guys. Jadi nanti akan diakumulasikan dulu. Tadi kan ada disaring-saring tuh ya sampai babak ketiga. Nah, nanti nih siapa nih yang akan menjadi pemenang tiga besar country ya berarti ya. Betul banget. Semoga jawaban Ra menang nih. Semoga ya, Ra. Ya. Kalau Ari sih jagoannya yang menang aja lah, siapa lah itu jagoannya berarti. Sambil menunggu, Ari mau promosi apa? Jangan promosi IG ya, IG sendiri. Jangan lupa untuk kepoin sosial media kita, tapi jangan cuma kepoin juga, tapi di follow sosial-sosial media kita di Instagram @informatika_upj dan Facebook di informatika.upj, dan juga jangan lupa untuk kunjungi website kita di tif.upj.ac.id. Yap, benar. Kalau misalnya kalian mau lihat konten-konten kita yang lain, itu banyak publikasinya ya di YouTube kita yang bernama Forka UPJ. Itu boleh di like, komen, dan subscribe juga. Share juga ke teman-teman kalian semua. Isinya apa aja sih, Ra? Isinya tuh ada keseruan anak-anak informatika. Terus event-event yang pernah dijalanin apa. Terus sempat juga, bukan sempat. Di videonya tuh juga ada kayak nunjukin karya-karya. Sama kita yang terbaru tuh ada podcast sama segmen games. Wah, kan? Menarik banget. Benar, jadi kita itu ya beginilah gitu kan. Asik gitu sebenarnya, ya, guys. Biasa lah gitu kan. Kok gitu? Biasa. Kayak TikTok. Biasa lah. Anak TikTok banget ya ini kayaknya. Enggak, Ari itu mau bukan Tara. Alamak sih. Nah, ini buat teman-teman nanti untuk pemenang itu bisa mendapatkan hadiah beasiswa untuk masuk ke Informatika UPJ 100%. Dan ada proses lebih lanjutnya. Nah, nanti akan dihubungi maksimal 30 hari untuk proses selanjutnya melalui email yang terdaftar. Email terdaftar tadi tuh yang pas lomba bebras gitu ya. Nah, oke. Okay. Sekali lagi nggak sih? Ri, kalian bacain. Takutnya ada yang nggak denger ya. Boleh. Nah, jadi, waduh kan. Ada kesalahan teknis, guys. Bunyi apa tuh? Jangan bunyi ambulan, Ri. Bukan. Atau harus dijemput ambulan? Aduh, jangan dong. Aduh, coy. Serem, coy. Nih, jadi ya, sekali lagi, MC nih bilang, MC Rara ya, Rara. Nah, untuk pengumuman yang mendapatkan hadiah beasiswa Informatika UPJ, 100% untuk masuk Prodi Informatika, akan diproses lebih lanjut lagi. Nah, nanti akan dihubungi pihak panitia juga maksimal 30 hari untuk proses selanjutnya melalui email yang terdaftar. Gitu. Oke, ini sambil kita nungguin pemenang ya. Pemenang hari ini. Apa mau ngomong apa? Apa lagi ya? Tadi mau ngomong apa tadi? Ayo. Enggak ada hal. Aduh, gimana sih enggak boleh bikin orang kepo kayak gitu. Oh, iya. Ngomongnya setengah. Maaf ya guys kalau bikin kalian kepo. Nah, kalau misalnya kalian tadi ada yang belum absen juga webinar itu, kalian scroll aja ke kolom chat box Zoom. Itu ada link untuk absennya biar kalian dapat sertifikat gitu. Kan dapat sertifikat juga. Dapat ilmu, dapat sertifikat juga. Betul. Wah. Sepertinya nama-nama juaranya udah ada nih. Oh iya. Iya. Aduh, semoga jagoan Ra menang, Ri. Semoga ya. Apakah teman-teman semua ini udah merasa enggak sabar nih ya
ini nama-namanya udah ada di tangan MC nih. Tangan MC mana, Mbak? Ini namanya. Nama-namanya udah ada nih dari panitia. Nah, boleh nih panitia, kita kasih musik tegang. Ya kan? Iya, dikasih musik tegang dulu. Kayak di film SpongeBob. Waduh, boleh. Mana? DJ, oh DJ. DJ udah nyalain kan tuh. DJ udah. Sendiri. Oke, menunggu. Wah. Udah ada ini namanya. Enggak ada. Udah ada namanya. Aduh, sabar banget ya. Enggak ada. Jumlah ketiga pada lomba pot. Jatuh kepada. Selamat kepada Adnan Dwi Sasa. Juara satu, selamat. Tuh kan orang tuh gak ada excited nih. Juara satu. Nah, kita langsung aja nih ya. Tadi udah sebutin juara satunya jatuh kepada Adnan Dwi Sasa. Wah, selamat kepada dia ya Adnan. Asuk Bogor. Nah, oke. Okay. Juara kedua jatuh kepada Anin Rahmawati dari SMA N1 Cilegon. Selamat kepada boleh nih ya kali ya, dipin juga panitia. Oke, kita lanjut untuk juara ketiga. Barengan nyari tapi nanti. Oke, ya udah. Selamat kepada juara ketiga lomba hot kali ini. Kepada 1, 2, 3. Putri Nafisa dari SMAN 1 Waringin. Jangan lupa kepada panitia untuk dipin. Para pemenang. Yang memenang. Dipin karena kita mau foto bersama dulu. Kita nih. Mau foto bersama nih sebagai kenangan-kenangan juga. Tadi juara 3 ada Putri Nafisha. Terus juara kedua ada Ani. Tadi tuh Ani juga nanya mulu kan tuh pas webinari. Nah, terus juara 1 ada Adnan. Boleh di spotlight. Dan untuk foto bareng. Oh. On cam dulu yuk, ya untuk para pemenang. Para pemenang on cam dulu nih, biar kita bisa di spotlight, biar kita foto bersama dulu. Nah, sebelum itu kita ajak juga nih kepada ketua pelaksana acara pada hari ini, yaitu Ragil Galanino, untuk dipersilahkan bergabung kepada kita foto bersama. MC-nya juga ajak Andri. Boleh. Ya, MC-nya juga kali ya. Ya, beginilah. Tapi kalau enggak juga enggak apa-apa sih. Yaudah yuk, boleh on cam dulu kepada Putri Nafisha, Ani Rahmawati, dan Adnan Dwi Sasa. Untuk para pemenang, dimohon untuk on-cam ya. Ayo, sekalian nih simbolisasi hadiah kalian. Ya kan udah dapat hadiah nih. Wah, mantap banget udah menang. Dan mendapatkan beasiswa 100% untuk melanjutkan studinya di program studi informatika dan mendapatkan voucher juga. Wah, tuh kan udah ada tuh, Ri. Ani Rahmawati. Halo, selamat tuh. Kayak udah sumringah-sumringah nih mukanya ya. Wih, tuh ketawa-tawa kan, aduh. Waduh, ditunggu juga nih Ani ya, di Informatika UPJ. Iya. Ya, dia matiin lagi, Ri. Aduh. Ayo nih, mana para pemenangnya? Satu lagi. Malu, Kak. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kok malu sih orang-orang berprestasi kok ya, Ri? Iya. Jangan kayak Ari, malu-maluin. Kalau saya malu-maluin jadinya. Nggak apa-apa lah ini, kan menang dapat juara, aduh. Tuh,
Putri Novisia, ah, udah mati lagi. Nah, nyalain dong. Ami, terus. Ayo satu lagi, satu lagi. Satu lagi, Adnan. Oke, terus ayo satu lagi Adnan, mana? Ayo nih, buruan. Aduh, kalau enggak ntar enggak ada kasih deh nih hadiahnya. Canda, guys. Ada yang main mirip-miripan tuh. Ada yang main mirip-miripan kan tuh? Jangan mau dimirip-miripin. Kalau pemenang mah dimirip-miripin, aduh ya enak ya. Dia pinter nih para pemenang kita. Mungkin look-looknya kali. Juara satunya ini belum ada, juara satunya. Oke. Okay. Ayo tolong on cam. Mana, apakah dia bergabung? Coba on cam sebentar kali ya. Untuk foto bersama aja kok. Iya. Coba kita tolong untuk sebentar aja. Kalau misalkan sinyalnya kata lagi gak stabil. Coba aja dulu untuk on cam. Coba aja dulu, gak apa-apa. Karena untuk dokumentasi... pemenang. Nah tuh kan. Mana Adnan? Ada kok nih dia. Mana nih? Ani udah. Ubah sini. Ubah situ kan tuh kameranya. Ayo nih. Jangan cuma jidatnya dong. Ketahuan nih yang menang lampu kali. Aduh si Ari nih ah. Bisa aja. Ayo, soalnya kalau nggak on cam ini nggak bisa di spotlight nih teman-teman. Sebentar aja yuk, sebentar. Biar aja. Kalian di spotlight. Iya. Eh musik tegangnya itu dong, jangan dimatiin dong DJ. Kalau kayak gitu nanti ini ya nggak bisa di spotlight ya. Coba kepada terakhir. Oke, untuk Putri Nafisha boleh perlihatkan, nah ya, betul. Coba untuk juara satu, yaitu Adnan, boleh open mic-nya kali ya. Dicoba biar bisa di-highlight nih sama panitia. Wah, mantap ini, Ri, adik-adik kita. Ya, lo, Kak. Ada bermasalah. Maaf, Kak, nggak bisa open. Oke, coba panitia boleh tuh untuk highlight Adnan. Belum ada Ri, tenaga dia. Oke. Kita foto bersama dulu ya. Nanti untuk selanjutnya Atan akan di kontak oleh panitia ya. Boleh? Mungkin untuk yang bisa dulu aja nih kepada Ani dan Putri. Untuk on cam yuk. Iya. Mukanya mungkin. Mukanya mana nih mukanya? Kan nggak kelihatan dong. Ini yang menang siapa nih? Tuh janji jatah doang. Mukanya dong. Lampu. Malu kayaknya belum mandi nih ya. Sama kok. Eh enggak enak aja. Karena juga belum mandi. Orang belum mandi. Tentu kan jadi buka kartu. Ayo. Coba lihat mukanya bentar aja buat foto. Aba-aba panitia. Ayo bapak panitia. Untuk foto bersama. Ayo. Pis. Mana pis? Gaya dong. Gaya dong. Oke. Mana ini Putri? Jidatnya doang. Putri. Iya, oh, satu. Nah, dua, tiga. Oke. Selamat kepada pemenang. Selamat. Lagi dong, lagi. Nah.
Dan untuk para pemenang, coba dilihat di chatnya untuk karena panitia sudah mengirimkan chat untuk ditanyakan kotak lebih lanjutnya ya. Oke. Okay. Yep. Sepertinya kita sudah di penghujung acara. Oh, berarti kita udahan dong. Iya. Kita mau udahan, tapi mungkin foto lagi kali. Sebelum kita mengakhiri pada acara ini, Ari ya, kita mungkin boleh foto bersama nih secara keseluruhan. Panitia mungkin boleh dibantu, dan teman-teman mohon untuk menyalakan on-cam-nya ya, yang ada di room meeting hari ini. Siapa lagi nih, panitia? Boleh aba-aba atau dari MC? Boleh MC kali, MC. MC aja kali ya? Tolong di... Tolong persiapkan screenshot. Tolong persiapkan screenshot. Oke. Satu, dua, tiga. Sekali lagi, untuk slide selanjutnya. Satu, dua, tiga. Mantap. Oke. Terima kasih kepada semua peserta yang sudah hadir pada acara hari ini. Baiklah, teman-teman semuanya, kita sudah di penghujung acara. Terima kasih yang telah hadir pada acara hari ini. Terima kasih juga kepada tadi ada moderator, narasumber, dan para dosen yang telah hadir. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, dan mohon maaf juga saya mewakili dari segenap panitia apabila ada pengurangan penyajian dalam acara ini. Saya Ari. Dan saya Rara. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti Shanti Om. Dadah. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Para pemenang tolong mengisi membalas private chat yang sudah dikirimkan oleh panitia ya. Terima kasih.